Selamat sore uh, bagi yang tinggal di California dan different parts of the US. Um, Selamat pagi, buat teman-teman kita yang di Indonesia dan sekitarnya bertemu kembali di acara Iman Berpikir oleh WKICU. sesi terakhir dari four part series yang dibawakan uh, oleh Romo Stefanus Hendrianto selama uh, bulan November ini. Uh, nama saya Prima dan saya akan menjadi moderator pada malam hari ini. Um, A quick recap sebelum kita mulai uh, di sesi pertama kita telah membahas arti kematian uh, dari sesi Kristiani dan apa hubungannya dengan politik. Kemudian di sesi kedua kita telah membahas tentang Divine Judgment yaitu pengadilan terakhir. Uh, di sesi ketiga kita juga telah membahas tentang Hell and Political Theory. Um, dan kalau ada yang ingin menonton ulang uh, semua sesi bisa dilihat di YouTube-nya WKECU. Nah. Di sesi ini, uh, sesi terakhir, we've, uh, because we've discussed such ghastly topics for the past three weeks, um, of course, we'd like to end with a happy, joyful, and hopeful uh, note, right? We kita akan membahas tentang Heaven. And appropriately, with the solemnity of the Christ the King today, uh, we are reminded that at the end of the time, when the Kingdom of Jesus uh, will be... Um, As the place in all its fullness to the end of the earth, oh, tentunya kita berharap kita bisa menjadi bagian dalam kerajaannya. Oke, okay, so sebelum memulai sesi ini, uh, bagi baru saja yang bergabung, format iman yang berpikir kali ini sedikit berbeda sebelum-sebelumnya, uh, seperti minggu lalu dan minggu-minggu uh, yang sebelumnya, Romo Henry akan memberi penjelasan yang akan terbagi dari beberapa bagian. Uh, after each part, uh, there will be time, like some pauses for a short discussion to clarify some points. Um, so, uh, by the end of the presentation, we hope that we will provide more practical understanding about the issues discussed. Uh, Romo Henry would be much more than happy to respond to all questions. Uh, tapi dipersilakan menunggu sampai pada akhir presentasi dan uh, diskusi. Uh, dan dimohon untuk menuliskan nama di chat window terlebih dahulu agar kita bisa mengatur trafiknya biar nggak over waktunya nanti. Uh, Oke, okay, demikian dari saya. Dan kalau Romo Henry sudah siap, saya akan mempersilahkan Romo Henry untuk mulai sesi kaki ini. Time and place are yours, no? Silakan. Baik, terima kasih Prima uh, for your kind introduction. Uh, jadi seperti dikatakan oleh Prima uh, malam ini merupakan apa uh, sesi apa uh, terakhir dari uh, series uh, the politics of heaven and hell. Uh, untuk jadwal berikutnya saya pikir sudah ada pengumuman nanti bisa jelaskan lebih lanjut oleh apa. Mayowa uh, dan yang lainnya seperti itu uh, baik kita uh, buka terlebih dahulu malam ini dengan uh, doa itu doa Santo Thomas Aquinas yang sudah dibayar kita doakan bersama Bapak Reputra Kudus amin Allah pencipta segala sesuatu sumber terang dan kebiasaan yang sejati asal mula segala makhluk curahkanlah seberkas cahayamu untuk menebus gelapan akal budiku ambillah dariku kegelapan ganda yang menyelimutiku sejak lahir suatu ketidakmengertian karena dosa ketidaktahuan berilah kepadaku pengertian yang tajam dan ingatan yang kuat dan kemampuan untuk memahami segala sesuatu dengan benar dan mendasar karuniakanlah kepadaku talenta untuk menjelaskan dengan tepat dan mutarakannya meng dengan seksama Luas dan menarik, tunjukkanlah bagaimana aku memulainya, arahkanlah perkembangannya, dan bantulah sampai pada mohon demi Yesus Kristus, Tuhan kami, Amin. Satu doakanlah kami. Uh, baik, uh, kita akan mulai, tapi saya akan mencoba sedikit mereview. Tadi, Reprima Prima sudah memberikan uh, overview singkat, tapi saya akan mencoba mengulangi beberapa hal yang kita diskusikan. Uh, beberapa minggu yang lalu, karena berkaitan juga dengan pembahasan hari ini, tema pembahasan hari ini. Uh, jadi, kita mendiskusikan ada yang namanya particular judgment, yaitu uh, setelah orang apa meninggal, yaitu jiwanya ketika itu seketika itu juga akan diadili oleh Tuhan. Setelah dia meninggal, uh, jadi ketika meninggal, the death ketika itu sudah mengakhiri kesempatan bagi orang untuk dia bisa menerima ataupun menolak rahmat Tuhan. Karena itu sudah selesai the done deal. Karena dia sudah kesempatan di dunia tapi setelah masih hidup, setelah meninggal tidak ada lagi. Dan kemudian mereka akan mendapat apa uh, imbalannya begitu terhadap uh, apa yang mereka lakukan di dunia ini uh, Dan juga di uh, kehidupan setelah mati. Jadi dalam pengadilan itu, jadi mereka akan masuk ke surga melalui proses uh, pensucian, api penyucian atau purgatory atau ada yang juga orang benar-benar suci bisa langsung ke surga atau yang lain akan ke apa uh, neraka seperti itu ya. Nah skemanya saya ulangi seperti ini kalau yang lupa atau death, particular judgment nah, ada yang ke surga ada yang ke Neraka, tapi ada juga purgatory di sini, dan kemudian dia bisa ke surga, dan kemudian ada kemungkinan badan the general judgment, ya, yang berbeda dengan tadi itu particular judgment. Bedanya apa? Mungkin ada yang masih belum jelas begitu. Nah, sebelumnya kita lihat kriteria particular judgment, ya, yang pertama tadi, yaitu pertama kita percaya kepada Tuhan Yesus, nah, kepada... Uh, misteri yang diberikan oleh dia ketika itu ada juga kita menjalani apa sepuluh perintah Allah dan juga hukum cinta kasih dan apakah kita menjalankan apa melakukan uh, serious sins itu grave or mortal sins seperti itu dan ap, kemudian apakah semangat pido atau tidak ketika itu apakah kita meminta pengampunan dari Tuhan ini kriteria-kriteria dipakai untuk particular judgment okay? nah general judgment itu yang kedua itu bagaimana pengertiannya ya jadi ini kita ada dua tadi kan yang pertama uh, the first one itu yang pertama tadi itu individually setiap orang will be judge individually according to his works uh, ya yeah? judge individually uh, the second one general judgment itu should be there karena ketika itu apa yang kita lakukan secara individual itu ada implikasinya implikasinya secara luas seperti itu ya karena orang sering berpikir bahwa saya berbuat ini hanya akibatnya pada saya saya berbuat baik hal yang baik atau yang buruk atau let's say that if I'm having a bank uh, sex outside marriage begitu kan atau I'm using contraception that's only affect me ketika itu. Tidak ada. Tapi mereka sering lupa. Ada implikasi komunal secara luas. Bukan hanya kepentingan dia pribadi. Untuk itulah perlu ada general judgment lagi yang mana akhirnya that's I think we, God will see that implication for the greater society. Not only for you. Karena pertama kali itu particular judgment itu kamu sendiri yang dinilai, diadili. Seperti ini. Nah, necessity general judgment itu uh, Justice will manifest all things. itu ya. Jadi ketika there's separation pada akhirnya ketika itu that's the, secara umum akhirnya separations from the from the good and from the the good and the wicked seperti itu. Jadi uh, that's the things that we cannot take profit anymore atau dari keuntungan lagi dari yang lain dan sebagainya seperti itu. Oke. Okay? Jadi uh, General separation of the good from the wicked, for the motive for the good for the profit by the wicked or the wicked by the good for the sake which is profit. Jadi tidak bisa lagi orang itu juga menarik keuntungan dari orang lain berbuat pada dia sekarang. jadi pada pemisahan lagi yang that's a general judgment. Seperti okay, what the quality the world after the judgment? Okay. So the glorify persons, those that. uh tidak butuh lagi tentang tentang the bodily sustenance begitu ya jadi because our body will be incorruptible jadi tidak apa butuh lagi tidak, apa segala hal segala macam untuk apa uh, baik mempercantik diri ataupun apa tidak butuh lagi ke fitness segala macam seperti itu there's no need anymore in the pen uh, state in the uh, after general judgments intellect no need anymore Because the things that we can see God immediately with our intellectual knowledge. Movement of the body, Ketika itu, there's also things cease. there's no difference anymore. Because the body we receive the divine goodness. So that's the things that pertanyaannya, apakah kita akan kembali seperti bayi atau tetap seperti orang tua i think that god will make the body really i think the sense that i think that that's uh, the new body for us that i think really function well ketika itu ya that's a that there's the defect will be i think that be incorruptible in the uh, after the uh, general judgment seperti ini ini untuk apa uh, review sedikit yang berapa uh, minggu terakhir kita diskusikan oke okay? Nah, sekarang ini kita masuk ke diskusi yang ini. What is heaven basically? Oke, okay? yang jadi topik bahasan kita pada malam hari ini. Apa itu surga ya? Kita mulai dari sebenarnya apa? Uh, what heaven is not? gitu ya. Pertama kita orang sering salah berpikir bahwa heaven itu in the sky, begitu di langit, itu langit ketujuh atau gimana atau ada space seperti itu atau heaven is a eternal picnic seperti itu uh, yeah that's a things that uh, eternal uh, banquet uh, that's a things that everybody that's enjoy things that uh, babi panggang dan sebagainya seperti itu. that's not really the idea of heaven in the Catholic tradition ya yeah? oke okay. jadi bagaimana uh, ajaran gereja tentang uh, surga gitu ya yeah? kita melihat kepada katekismus. Karena katekismus ini penting dan sering dilupakan. Uh, misalnya untuk RCIA itu sebenarnya yang cocok. Saya pikir kita mulai dari katekismus. Ini. Tapi orang sering tak mulai dari bahan mana-mana, diajarkan seperti itu. Atau juga yang sudah katolik puluhan tahun pun kadang tidak punya katekismus, tidak tahu seperti itu apa. Atau bahkan sudah di sekolah School of Theology pun kadang-kadang tidak konsol ke katekismus. Uh, seperti itu. Jadi kita perlu kelihat, melihat ke katekismus. Ya. Katekismus 1003 mengatakan bahwa yang telah meninggal dengan rahmat Tuhan dan mempunyai hubungan dengan Tuhan ketika itu uh, akan melihat dia ketika itu face to face. Ya. See him face to face. Nah, kemudian 1024 mengatakan bahwa ada kehidupan yang sempurna bersama Tritunggal Maha Kudus. Di mana ada persatuan kehidupan dan cinta bersama Tritunggal Maha Kudus, Bunda Maria, para malaikat, dan orang-orang suci. Inilah disebut oleh surga. Jadi, perfect life together. Jadi kehidupan bersama dalam cinta bersama Tritunggal Maha Kudus, Bunda Maria, para malaikat, dan Orang-orang kudus ketika itu ya. Ah. Tradisi mengatakan bahwa ini akhirnya dikatakan beatific vision, ya, atau pandangan yang membahagiakan atau pandangan penuh kebahagiaan kalau kita pakai bahasa Indonesia-nya. Beatific visions. Jadi beatific visions ini artinya pandangan yang membahagiakan ini jiwa-jiwa tersebut bisa bertatapan langsung dengan Tuhan. Karena kita di dunia ini tidak bisa melihat atau berlangsung langsung dengan Tuhan seperti itu. Ah, rahmat penyelamatan ketika itu menghilangkan ketidakmampuan kita melihat ini dan akhirnya berikan jiwa kita untuk bisa melihat Tuhan secara langsung face to face tadi. Itu tradisi Katolik seperti itu. Dari mana sumbernya? Lagi-lagi dari kitab-kitab suci. Karena apa yang dikatakan Yesus sendiri, ya. Jadi, uh, ajaran tentang surga itu bukan karena dibuat-buat. Ada yang mengatakan, uh, ya itu kan buatan abad pertengahan, ataupun ada yang mengatakan itu hanya ciptaan manusia saja. Karena, ya, kalau ada yang mau berdalih, uh, ya, dulu tidak ada tape recording. Bagaimana tahu, katanya, Yesus mengatakan seperti itu? Saya pikir kalau berdebat seperti itu, ya, uh, kalau kata orang... Zaman dulu itu ya kayak itu seperti pokrol bambu saja seperti itu ya. Nah, kita lihat apa yang dikatakan Yesus. Um, nah Matius 58. the blessed pure the heart they shall see God. Orang yang hartinya murni bisa melihat Tuhan katanya. Ya kan? Satu Korintus itu yang dikatakan oleh Santo Paulus ya ketika itu ya. Uh, kalian juga nanti pada akhirnya bisa melihat saat ini uh, cerminnya itu kabur tapi nanti melihat Tuhan secara langsung face to face ketika itu ya uh, Revelation juga you shall see his face directly uh, tapi Yohanes uh, First John ketika itu you shall see him as he is ketika itu ya jadi itu mengatakan kamu akan bisa melihat Tuhan secara langsung Yes, pandangannya membahagiakan itu itu nah Santo Paulus itu menarik tadi katakan dia bilang In the distinct mirror, but then face to face, ya. Saat ini dari uh, kaca yang jauh, tapi nanti akan face to face. Kemudian dia mengatakan yang menarik itu orang-orang yang kudus itu tadi uh, pada waktunya ketika itu uh, mereka akan masuk in approachable light, kata dia. Jadi cahaya yang tidak bisa kita dekati, uh, "unapproachable light" kata dia, gitu ya. uh, itu saya tuliskan, "apprositos force" uh, bahasa Yunani-nya "unapproachable light". Ini maksudnya apa? Gitu ya. Nah, ini uh, saya tidak tahu, Pak Susilo, ada tidak ada pakar termodinamika, katanya itu mungkin menarik ini karena para bapak gereja itu menggunakan istilah divine energies kata dia bapak gereja Capodician Fathers itu seperti Gregory of Nisha, Saint Basil segala macam itu mengatakan bahwa ada perbedaan antara usia and energia begitu ya. Tuhan itu ada dua the essence and the energy Saint Basil mengatakan uh, the energies itu uh, things that banyak katanya tapi essence itu sederhana tapi kita bisa mengetahui Tuhan dari energinya, katanya gitu ya. Uh, energinya seperti itu. Maximus of Confessor juga mengatakan uh, all creation, is fact semua ciptaan di dunia ini mengarah kepada un unapproachable light tadi. Uh, jadi, participate in loving energy. Energi tadi ya. Uh. Gregory of Nisa juga mengatakan yang sama. Dia bilang begitu um, kita tidak bisa melihat begitu, tapi kata dia uh, bisa melihat dari energi kepada operations from energy to the operation. Kata dia. Nah, uh, jadi di sini dia melihat begitu, oke okay, tidak bisa energi, tapi ada operation of energy seperti itu ya. Yeah. Uh, there are things that we can see that in his operation. Terjemahan dari energi dan kita bisa melihat dari God's operation. Gitu. Uh, we observe only God's operations, not in His nature. bukan ada ancestry-nya. Dan kita bisa melihat refleksi Tuhan tadi dalam kehidupan kita sendiri dengan energinya tadi, dengan uh, the eyes of our soul, mata hati, kita, mata jiwa kita. Nah, dibilang jadi Tuhan Yesus menjadi manusia itu adalah pengejawantahan dari energi tadi, the energia. Jadi, God is authentically but not fully shown interaction the creation. Tapi, energi ini bukan seperti on, switch on, and off. Seperti itu, Jadi, ya, uh, on and off. Seperti itu. Tapi, ini, that's really a things that God, the logos, ketika itu orang kedua, tapi pada energi. Nah, yang menarik, kemudian dia mengatakan, ketika itu energi itu sebetulnya uh, pada kehidupan setelah mati the beatification, pembandangan bahagiaan itu adalah kita bisa melihat energi itu. Sementara energi yang sama itu yang membakar orang-orang di neraka. Jadi energi itu sama tadi begitu, tapi sisinya ada dua. Bagi orang yang telah disucikan di purgatory segalanya, mereka bisa melihat that's the heavenly energy tadi. Sementara bagi yang dihukum energi yang sama akan membakar mereka. Begitu penjelasan dari uh, That's the church fathers. Uh, kemudian terakhir saya katakan di sini dari Pope Benedict the 12 ya dari abad ke-13. Ya, dia sudah mengatakan abad 13 lima dia mengatakan bahwa setelah meninggal uh, baik orang yang meninggal itu ya telah dibaptis seperti itu dengan kondisi bahwa uh, dia tidak butuh penyucian lagi uh, maka dia akan masuk ke kerajaan surga. Dia akan melihat face to face juga akan melihat secara langsung. Jadi itu bisa dikatakan tradisi gereja tadi seperti itu ya. Uh, kita stop di sini dulu. Saya pikir sebelum masuk ke yang lebih dalam. Oke, okay, makasih Mo. Uh, Oke, okay, so we, uh, ini Romo membahas tentang paling nggak pengertian kita tentang heaven ya, mo ya, berdasarkan hmm. CCC, gitu kan? Um, aku, uh, saya pingin um, klarifikasi uh, untuk uh, kalau misalnya ada misconception yang mungkin saya pernah kan uh, hmm. yang uh, seven levels of heaven pernah kayak, juga like um, kayak itu saya pikir yang uh, minggu lalu ya, mo itu kan ada yang sun Tuh, uh, Thomas Aquinas, yeah? or Agustin, uh, ya, or Augustine, remember, ya, tentang hell, about like different levels. Um, is there such thing in heaven? Oke, okay. uh, pemahamannya tuh begini, tentang level itu, ya, hmm. bahwa... eh, uh, ketika kita... eh, uh, dapat particular about judgment seperti itu. Uh, most of us think that uh, sebagai orang berdosa uh, itu perlu diberikan dia puncian Ketika dia puncian pandangan kita itu terblok ketika tidak bisa melihat. Makanya kita tidak punya beatific vision. Ah. Uh, the understanding is bahwa kemudian ada gradasi ketika dia. Dengan seiringnya uh, waktu kita semakin disucikan seperti itu, entah karena bantuan doa orang-orang yang mencita kita di dunia, ataupun karena proses yang lama juga seperti itu yang alami, maka ada proses gradasi tadi. Proses gradasi di mana kita pelan-pelan bisa terbuka matanya dan melihat seperti itu. Ah, itulah yang kadang-kadang disebut the different level tadi itu. God standing is more like that. that. Bukan karena berlapis-lapis, tapi lebih karena ada proses itu tadi. Makanya kalau dalam tradisi apa kita sih kita mendoakan agar orang-orang itu terus misalnya ada yang mengatakan oke okay, the, the, first 30 days begitu and then I think that, uh, uh, 100 hari atau juga kemudian satu tahun ada 1000 hari kita mendoakan ke arwah seperti itu karena kita tahu bahwa mereka berada di api dan masih butuh bantuan kita maka proses itulah yang dikatakan sebagai level tadi. Tentu ketika uh, dia baru meninggal, dia that's a thing that his vision is being blocked, tetapi setelah dengan perjalanan waktu, maka dia juga bisa semakin melihat lebih jelas. Maka itu yang dikatakan ada level tadi, tapi sebenarnya itu pemahamannya. Oke, okay. makasih, Mo. Jadi kalau mau dibuat lebih diskrit. Jadi seven level is not really diskrit ya, Mo. Diskrit maksudnya kayak aduh, let me you. kayak satu ruangan satu ruangan satu ruangan gitu kan, mau, uh, tapi it's more like the entire process where you go from pur purgatory disucikan 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 terus pada akhirnya that beatific vision is achieved. Yeah. Jadi, to, jadi kalau mas intinya dari purgatory itu nggak mungkin ya mau ke ke hell pada in the end it's always go up.

masuk ke bagian yang ini bagian kedua yaitu bagian eh, ke, eh, ketiga sebetulnya tadi eh, bagian eh, ya bagian kedua yang esensi bagian pertama tadi penjelasan bagian ketiga tentang Santo Thomas Aquinas yang menjelaskan tentang pandangan yang membahagiakan tadi vision vision bisa katakan dia adalah maybe the fourth founder of Catholic Church Yesus so yang pertama Santo Paulus Santo Agustinus dan dia adalah orang yang keempat yang saya pikir yang berjasa besar membangun fondasi bagi gereja Katolik ya. Jadi apa sebetulnya pandangan yang membahagiakan itu ya? Dia mengatakan dalam beatific vision tidak ada lagi medium, tidak ada lagi perantara ketika gitu, gitu, ya. Nah, jadi tidak ada lagi perantara, kita tidak butuh lagi seperti saya pakai kacamata seperti ini atau prima pakai kacamata dia tidak butuh lagi ini untuk melihat seperti tadi karena sudah ada proses tadi ya. Uh, dan nanti ketika itu juga dia bilang akhirnya kepada itu that's the intellectual light akhirnya. Jadi ada pemahaman intelektual, ada cahaya di pemikiran kita, that's the light yang akhirnya bisa melihat kita juga melihat. Bukan hanya kemampuan secara fisik begitu dengan mata, tapi juga pemahaman. Ketika itu ya. Jadi God is seen through himself. Jadi itu karena Tuhan telah masuk. Berarti telah uh, God is a part of us ketika itu ya. God is seen through himself as he see himself. Jadi, jadi Tuhan bisa melihat kita lihat secara langsung karena kita juga telah bersatu dengan Tuhan seperti itu. Nah, jadi the beatific vision itu the dwelling of the Trinity. Jadi Tritunggal Maha Kudus ketika itu uh, bukan hanya sekedar mengetahui tapi tahu tapi the blessed Trinity uniting with us ketika itu, Jadi ya, uh, dwells inside the blessed jadi pada orang yang kudus tadi itu Tritunggal Maha Kudus bersatu dan kita bisa melihat mereka. Nah, jadi ketika itu bukan hanya karena ada Roh Kudus, dan juga ada Allah Bapa dan Allah Putra semuanya berada dalam kita sehingga bersatu dalam pikiran kita dan kita bisa melihat langsung. Jadi God see Himself through us and we see God amidst through God. Ketika itu. Jadi ini ada persatuan seperti ini. Nah, pertanyaannya ketika itu Apakah di sini Tritunggal Maha Kudus ketika itu uh, masuk ke dalam tubuh kita seperti itu, kesannya seperti itu, uh, seketika gitu? Tentu tidak, kata dia kan. No, the answer is no. Karena the union between human beings and Trinity itu harus sama-sama ada -sama, bilateral ketika dia. Maka, this required both side Seperti tadi malam kita sempat berdiskusi dengan apa, dengan apa uh, pengurus PKICU, relationship is always take both side. Friendship is always take both side. Loving relationship always take both side. Begitu ya. Kita bisa berusaha mencintai uh, seseorang begitu, tapi orang itu bisa menolak. Gitu kan? Kita ingin berteman dengan seseorang, orang itu bisa menolak. Begitu kan? Jadi sama juga seperti ini. Jadi Tritunggal Maha Kudus juga tidak bisa semerta-merta bersatu dengan kita. Jadi Uh, itu is not passive ketika dia ya setting there's a that there's an act of will dari kita juga punya kehendak untuk bisa ingin bersatu dengan Tritunggal Maha Kudus. Huh? Nah, kemudian ini yang dia mengatakan sebenarnya dengan happiness, gitu ya. Orang sering berdiskusi teban yang lebar tentang happiness ini. Maksudnya apa? Di dunia ini ketika itu kan kriterianya banyak. Apakah happiness itu Apa uh, bisa ketika itu makan di uh, fancy meal atau fancy restaurant, namun I mean uh, uh, all the time, begitu kan, That's, that you define happiness atau living things that uh, in a big mansion seperti itu, semua tercukupi. Is that mean happiness? Tapi Santo Akutawa Aquinas mengatakan bahwa uh, finally perfect happiness consists nothing in the vision of God. Ketika okay, itu, eh? the perfect happiness ketika ini. Kita bisa bersatu dengan Tuhan, let the essence of God, at the first cause. Ketika dia. Hmm. tetapi dia bilang, "The happiness itu perlu subordination to God." In subordination to God, ketika dia. jadi, ini uh, perlu tunduk kepada Tuhan. Ketika dia, uh, ini yang penting, kata dia, jadi that's a things that... Uh, Oke, okay, betul, kita bisa betul bersatu. But a things that kita punya keinginan, butuh Tapi that I think you need really so be it yourself. A things that, uh, yeah. mengapa ini penting? Subordination itu penting ya. Kita lihat contohnya the Lucifer, the Angel of Light yang kemudian berbalik melawan Tuhan. Lucifer itu he has a chance to, I mean he has the beatific vision sebenarnya. Tapi dia mean, rejected God despite knowing God well. Bedanya saints in heavens. Orang-orang kudus di situ, they never rejected God, and they want to know God fully. Lucifer had the knowledge about God, tapi he lacked knowledge of God's love and God's goodness that the member Trinity share with the others. Itu yang buat dia akhirnya menolak begitu. Sehanya meskipun dia punya kesempatan dan punya itu untuk bisa uh, have the visions, but he refused that, and he refused to subordinate himself ketika itu kan. Nah, dia refuse untuk berada di bawah eh, kuasa Tuhan ketika itu. Nah, satu Aquinas, sama Aquinas juga mengatakan bahwa mengapa ada hubungan dengan will ketika itu kita butuh subordinate ourselves begitu ya. Dia mengatakan bahwa jiwa kita itu perlu dipersiapkan need to make soul fit for diabetic visions gitu ya. Karena itu perlu, maka itu butuh rahmat Tuhan. Gitu ya. uh, ada proses regeneration and recreation Then purification of the will ketika itu. Gitu. Karena kita perlu jiwa kita dipersiapkan untuk melihat uh, pandangan yang membahagiakan tadi. Karena tidak bisa serta merta langsung kita mau begitu saja. That's why we need the sanctifying grace. Gitu, gitu, ya ketika itu itu mengatakan itu bahkan ini butuh rahmat Tuhan ini karena rahmat itu bisa mempersiapkan jiwa kita untuk bisa itu karena tidak bisa serta merta langsung datang saja seperti itu nah kemudian dia mengatakan bahwa kita sebagai manusia itu bisa melihat itu pandangan membahagiakan itu melalui kemanusiaan Yesus Yesusnya di manusia hadir di tengah kita. Yesus itu dia punya beatific knowledge. That's why I think that he also thinks that try to help us to lead us to have the beatific visions. Tapi itu bukan hanya jadi kehadiran Yesus di dunia ini untuk membuat kita bisa menjadi pandangan yang bahagiakan tadi. Tetapi itu bukan hanya satu-satunya cara. Ada juga with the of saints. Jadi seperti Yesus yang masuk ke the holy of the holies. The holy of the holies itu kalau kita lihat dalam tabernakel orang Israel itu ada tempat khusus yang hanya dimasuki oleh uh, the priest Israel priest. Konsep-konsepnya dalam gereja modern itu adalah sanctuary. Uh, tempat tabernakel kita ketika itu yang sebenarnya hanya boleh dimasuki oleh uh, para romo oleh the priest dari tradisi itu ya that's the holy of the holies the konsep begitu cuma praktek memang akhirnya sekarang di sanctuary itu orang awam semuanya bisa bebas saja masuk seperti itu tapi that's uh, things the ideal that's only the priest who can enter that so here I think that ini adalah konsep surga tadi the heavens so Christ prepare as mempersiapkan jalan bagi kita dengan mengorbankan dirinya di Kayu Salib dan kematiannya bisa masuk ke dalam the Holy of the holies tadi. Orang-orang kudus -orang di surga itu juga akan berada di sana dan mereka tidak butuh lagi sebenarnya tentang apa uh, pengorbanan Yesus seperti itu. Akhirnya, karena mereka juga sudah hanya di apa dipersiapkan oleh Yesus. nah uh, they will need consummation through Christ Himself. It already depends on, Just because Christ already opened the way for them. Nah, disinilah butuhnya, pentingnya tentang mana Friendship, gitu dia, Aquinas. Kita bicara tentang friendship tadi, saya sebutkan tentang friendships. Happy man, need friends, orang-orang itu kita butuh semua, teman-teman di dunia ini seperti itu. Tapi juga kita bicara the perfect happiness ketika itu in the heavenly realm, ketika itu. We need the fellowship of friends. Gitu, gitu ya. Cuma saya katakan tadi, kita tidak bisa banyak teman di dunia ini karena terbatas. Kan? Entah karena orang tidak suka dengan kita, entah karena banyak keterbatasan. ya. Meskipun misalnya banyak yang punya Instagram followers jutaan atau Facebooknya friends jutaan, but orang itu tidak bisa semuanya sekenal semuanya seperti itu. Atau ada orang-orang yang tidak punya Facebook atau tidak punya Instagram, dan dia tidak punya banyak teman seakan-akan seperti itu, atau temannya terbatas. Karena kalau orang seperti introvert, seperti saya, itu ya, I, I think saya sometimes hard for me to make many friends seperti itu. Uh, uh, ya, yeah, seperti itu, tapi in the heavenly life, in the heavenly realm, we visions. The limit of friendship di dunia ini is overcome. We can make many friends as possible karena disitulah akhirnya there's a perfection of friendship atau the fellowship tadi dengan bersama itu akhirnya bisa terjalin lagi dengan orang-orang yang dunia ini kita tidak bisa berteman seperti itu ya nah makanya ini penting kata dia contohnya di dunia ini mengapa kita ada misa ada worship setelah itu ya there's a things part of preparation for that karena harus bedakan adalah church militant yang di dunia ini dan church triumphant di surga. Church militant kita masih semua sama bersama-sama berdoa di dunia ini secara uh, masif begitu as a group. We pray in the church ketika itu ya, meskipun sekarang terbatas hanya bisa online saja, tapi kita harapannya bisa, bisa berdoa bersama-sama. Dengan berdoa bersama-sama berpartisipasi seperti ini, kita semua punya relationship seperti itu ya. So, communal nature of worship God ketika itu will uh, things that will be transferred in the afterlife. Jadi we will worship God together with communion of saints. The beatific vision pandangan membahagiakan itu bukan hanya kita bisa melihat secara langsung tetapi worship worship God is our eternal occupation. Ya? Ah, ini yang menarik karena kalau begini bahwa worship God is uh, eternal occupation Menyembah Tuhan, bersembahyang itu adalah pekerjaan kita di surga. Seperti itu, this can be I mean, a manna, not a good news, a terrible news bagi orang-orang. Begini, kan, bayangkan di dunia ini saja, misa satu jam saja sudah susahnya minta ampun. Bagaimana kalau di surga, the eternal occupationnya itu harus continuing worship God. Wah, ini wah, mungkin banyaknya takut ke surga, akhirnya seperti ini. Karena tugasnya hanya you have to worship God all the time in things that in heaven, gitu. Ah, jadi ada dua beatific visions ya. Beatific vision pertama itu with early Christ through incarnations, melalui inkarnasi Tuhan memberi, Yesus memberikan beatific knowledge kepada kita, membantu kita arah ke surga. Dan kedua itu yang level berikutnya itu bersama. Orang-orang kudus di surga nah, yang telah di sana hanya bisa juga kita akan bergabung uh, ke sana pada akhirnya seperti itu. Oke, okay, uh, sampai di sini dulu. Oke, okay, mau, makasih. Uh, mungkin kalau saya mau boleh nambahin omongannya Romo kayak I think how to worship God and like to make relationship hmm. with God and stuff like that. Uh, bacaan yang hari ini kan dia bilang kayak whatever you did for over one. of the least brothers of mine you did for yeah. me and it's like uh, the the idea is to to make a good relationship with God and to have like hopefully uh gratification just like mercy generosity and self giving love i think now, um i was thinking like okay what can i do um to maintain this relationship Now tapi uh, uh, my actual question lebih ke yang tadi, um yang Romo tulis mengenai Grace and Happiness kan, uh, yeah. it seems like of course everything um, uh, originated from God gitu kan ya uh, kan dia dibilang uh, ini um, the yang the diabetic vision and happiness Like we got rectitude of will is necessary for happiness both antecedently and concomitantly which means kayak the morally uh, moral goodness itu very important for happiness kan romo hmm. and then it's put uh, antecedently basically kayak tuh datang mendahului dari keinginan kita which I can assume that it comes from God and concomitantly also it's kind of like we also need to uh, realize that we need to do that uh, for for happiness nah ini ntar mungkin romo bakalan bahas tentang uh, predestination I would assume um, yeah. tapi um, yang kalau ini kalau kita ngomong Uh, berasal dari Tuhan gitu kan dan kita harus menjawab itu kan yes gitu I want to do this rectitude like uh, moral goodness um, itu uh, saya ingin tahu mengenai yang book of life kamu right kalau book of life itu uh, which means that of course lah uh, God is like all, all, all know, kan kayak dia he knows everything uh, kalau seandainya it comes from God gitu yang tentang Book of Life itu uh, is, yang saya ngerti adalah isi nama-nama orang yang sebenarnya "selected for heaven". Nah, itu how uh, we or did uh, seen uh, Thomas Aquinas talk about this um, to relate about this beatific, beatific vision and this uh, Book of Life. Um, apa konsep? Oke, jadi pertanyaan kamu, uh, ya ini sebenarnya akan saya jelaskan lebih detail di bagian kedua. Tapi tentunya, uh, oke, okay, saya mencoba begini dulu. Kami tadi menjelaskan sedikit tentang misalnya, uh, what's the point bagi bagi kamu akhirnya kalau we do something good, something like that, tapi akhirnya seakan-akan sudah ditentukan, begitu ya? oleh that's a things oh nama-nama sudah ada jadi buat apa akhirnya kita berbuat baik seperti itu segalanya kalau ternyata tidak tidak terpilih begitu kurang lebih begitu pertanyaan kamu gitu ya ya yeah, karena kan uh, tulisannya itu kan antecedently kan and even though hmm. concomitantly of even though we say oke okay, yes Tuhan gitu tapi kan ada factor of antecedents uh, anti kan sebelumnya itu jadi ya yeah, that's right Oke, okay. uh, begini, Uh, saya pikir uh, kita uh, oke. Okay. Kalau minggu kemarin kita bicara bahwa "Hell is Mystery", ya, yeah? similarly also "Heaven is Also Mysteries", uh, things that uh, we can, things that uh, try to reflect on that. Hari ini kita mencoba seperti itu, tetapi uh, pada akhirnya ketika itu, uh, things that we don't really know. I means that uh, how many will be saved? Ketika itu, atau siapa yang akan be saved tidak. But I think that uh, what we can do is things that try to I means that uh, live a good life as being uh, prescribed. Ketika itu ya, in this life uh, according to the I think that uh, uh, church I means teaching. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Tapi harus kita sadari pada end, Nah, akhirnya this all is the things that grace. seperti itu uh, semuanya itu adalah rahmat Tuhan oleh grace gitu ya and grace is a thing that part of the things that uh, god's gift ketika itu kan itu hadiah dari Tuhan dan pada akhirnya ketika itu ya tergantung pada uh, Tuhanlah yang akan memberikan atau tidak seperti itu ya but that's why we believe that god is a thing that uh, so uh, loving and uh, uh, merciful uh, jadi uh, itu yang harus kita apa, yakini seperti itu. Jadi sebenarnya uh, kalau misalnya kita berharap, ya di dunia ini tentu there's no free gift seperti itu atau ada juga orang terserah orangnya begitu kan. Kita bisa pakai logika yang sama bahwa tergantung Tuhan dia memberikan ke siapa atau bagaimana ya. Yeah. But if we believe that God is so merciful and God is a man graceful, a, a, a low, really loving seperti itu, then we, again saya katakan we have we have reasonable hope that many of us will I receive that begitu ya Oke okay, well, makasih Oke okay. and one more thing begini ya uh, tentang apa uh, kita harus bicara begini apa that's tentang misalnya virtue ketika gitu, gitu, tentang nilai-nilai that's, that's something, thing something that eh uh, begini bahwa Tuhan tidak akan menolong kita kalau we don't help ourselves begitu ya So there's some, I mean, gift, I mean, that uh, I think that infuse virtue from God. I think faith, hope, and love, segala macam seperti itu. That's I think that from God. But there's a certain kind I mean, that uh, acquire virtue yang bisa kita harus apa? Harus seperti misalnya um, the, I mean, the virtue of justice or I mean, the temperance, prudence, segala macam seperti itu. That I think that more acquire. Itu tentu melalui proses pendidikan dan proses yang lain sebagainya. Seperti orang yang pergi ke gym segala macam. That's I think big, they peel their body seperti that's common uh, That itu juga bagi yang uh, the scientist you you have the drill I think that to in your lab segala macam that similarly also with certain kind of virtue dan juga harus kamu pupuk dan kamu latih bertahun-tahun seperti itu There's hoping that it helping you that uh, in the things that in your uh, go to highway to heaven seperti itu ya yeah? dan uh, tapi kalau you never try to do that ketika itu I think that also there's uh, problematik ya bagaimana how can god will help you this only a think that one thing is i mean sometimes can be sufficient this give from god gitu gitu lebih begitu bisa saya katakan Yeah, makasih mo uh, that's a great point to always remind us about like we also need to do our part ya Yeah. yeah. oke okay. uh, sekarang ini tadi uh, prima bertanya pertanyaan yang sebenarnya cukup bagus seperti itu uh, tentang uh, itu, karena kita akan masuk ke bagian ini dan tentang the numbers, heaven human numbers, ya, yeah? how many will be saved segala macam. Apakah sudah namanya tertulis segala macam ya? Yeah? Uh, Santo Thomas Aquinas mengatakan, I think, uh, dia bahwa mengatakan bahwa jumlahnya itu katanya that certain, katanya begitu ya, yeah. that certain number kata dia. Here deal with that ya. Yeah. Uh, Tuhan tahu how many lebih safe karena dia tak menentukan ya. Yeah. Tapi kata dia jumlah exactly nya how many lebih safe and how many things will be left behind ketika itu only God alone will know kata dia. Jadi kita tidak bisa tahu tidak bisa tahu persisnya. Tapi bisa dikatakan jumlahnya Tuhan yang tahu. Tapi dia sendiri yang tahu. Kita tidak bisa tahu sebetulnya kata dia. Ah, tapi dia bilang, uh, since it is a vision of God, kata dia, seperti itu, those who are safe itu uh, sebenarnya lebih kecil jumlahnya, in minority. Those who are safe in minority, but those who are damned is majority. Itu bisa dikatakan, kalau kata Aquinas mengatakan seperti itu. Nah, <laughs> Mengapa kok ada ini some Why What's the reason katanya Mengapa desakan predesignation seperti ini? Um, ya yeah, kata dia now because this is necessary for God's goodness itu per, per penting untuk kebaikan Tuhan sendiri. this God goodness. So uh, creature in themselves cannot attain simplicity of God. Thus is for the contemplation universe. They require different grades. Jadi sebenarnya untuk keadilan segala macam perlu ada grade ketika itu ada yang kelas ini kelas itu seperti akhirnya uh, ada yang di level bawah ada yang level atas so things that things God allow some evils but sometimes I think there's no consequences with that ya yeah? Tuhan telah memberi, memberi kesempatan that, that He did not stop evil but if you choose to go evil there's consequences so I think that I think that uh, yeah, there's a reason in the end, some will be safe, some will be damned. Karena dia memberi kebebasan kepada kita semua, Then I think if you choose to do evil, then nothing's that for his goodness, things that he will things that save some people who do good, not choosing evil. Yeah? So to do good and avoid evil, that's I mean God prescribed us to do. But if you choose to do evil and he let that I mean the evil exists, then I think the consequences is that you won't be safe. <laughs> ah. Mengapa hari Aquinas bicara tentang who, how many will be saved sebenarnya ini? berkaitan dengan konsep the new heaven, new Jerusalem. Ya. Di Book of Revelation dikatakan, I saw new heavens and new earth. The first heaven and the first earth has passed away. Jadi, jadi ada the new heaven and the new earth. Ah, yang menarik akhirnya ketika bicara new heaven and new earth ini dalam kehidupan kita, I think that We tend to have, I mean, that a false logic, something like that. Jadi orang sering komplain bukannya satu dua orang, karena banyak orang. Pemikiran sudah uh, orang sering berpikir dia original, tapi sebenarnya tidak original. Karena there's many people who think that dunia ini sudah terlalu penuh. All is overpopulated. Tidak ada kemiskinan. Kita harus uh, reduce the populations. With contraceptive abortions, I means that I means so that's why there's contraceptive abortion mentality. The purpose is, I think, said to have population control, to combat poverty, so everybody can enjoy good life. Then I think that people dare to hope everybody will be safe. Because then I think that consequences, I think that then the hell will be empty. And heaven will be full. You the this is a uh, They reduce the populations, but in heaven, they believe the heaven is full and hell is empty. That's, I think this is a fallacy and a false logic in many times. That's why I think they related to what the Kwena say that people tend to I mean, fight against that. They don't want to see that only small people will be safe because they want that everybody will be safe. Is it true that we can have hope that everybody will be safe? Seperti dikatakan Santo Thomas Aquinas, in the end, that God who will know, God will decide. Sometimes we cannot comprehend God. If we can, then God is not God anymore. Tentu kita bisa berharap dalam artian bahwa God is so merciful ketika itu sehingga Dia bisa memaafkan orang. But does it mean that things that He will defy His own logic in the end? Okay? Nah, karena pada akhirnya Ini semua berkaitan dengan what we want in this life ketika itu. Karena we want to create a new Jerusalem and new heaven on earth. The dream is that things that with establish new Jerusalem everything is there will be have perfect justice. There will be perfect society. We don't want to see that in heaven but we want to see it on this world. Ketika, kita bisa melihat, ini, situasi ekonomi dan sosial dan situasi struktur hukum yang adil seadil-adilnya seperti itu sehingga masyarakat harinya menjadi masyarakat yang sempurna perfect society that we want to establish many people want to do that in this life so keselamatan bukan lagi kepada iman tetapi kepada struktur ekonomi dan politik yang baik seperti itu. second there's a loss of morality in that Kita ingin, that's liberty society. That's the new heaven, the new Jerusalem that kita inginkan. There's no moral restriction anymore. There's no responsibility in the freedoms. Uh responsibility, but there's freedoms. That's a renunciation from conscience. It's morality, there's personal preference. Things things that uh what majority want to do, that's the things that become the, the new morality. Okay? That's I think the new heaven, yeah. diinginkan oleh orang-orang modern di dunia ini. And the last is flight to utopia. Things that uh, there's better life in this world. And there are things that uh, create a perfect society tadi ya. Yeah? Flight utopia seperti ini. Uh. Nah, Pope Benedict XVI pernah mengkritik Marx. Seperti dia kata, Marx adalah contoh orang uh, yang menginginkan the new heaven on earth. Karena Mark show precisely how to to uh, throw the oxygen order, but he didn't say how to proceed. Dengan ruling class telah dikuasai, ditaklukkan seperti itu, then he will presume that new Jerusalem, this new heaven on earth will be realized. But he made a mistake. Itu kalau kita baca lain baca special fee, one of the greatest encyclical ever written. Nah, How sekatolik now we see this? Oke? Okay? Thomas Aquinas itu menjelaskan itu konteks faith iman kita ini kita percaya ini semua. Perisiprosis seperti dikatakan bahwa faith is substance of things hoped for, proof things is not seen. Kita tidak bisa melihat surga saat ini. Kita belum bisa melihat itu. Ada yang bisa katakan ya tidak ada buktinya. Bagaimana itu ada orang yang tidak kembali atau ada orang kembali merasa itu claim that's baseless. Yeah, but faith the substance of things hoped for, proof of things unseen. Aquinas menggunakan terminologi ini, dia menjelaskan bahwa iman di sini adalah jenis habitus, kira-kira habit, dia berkata ya. Disposition of the spirit, eternal life take root in us. concern that we do not see. Kita tidak bisa melihat memang itu, tidak bisa kita melihat kasat mata, tapi the substance di sini, through faith, kita bisa mengatakan ada embrio Ketika itu embrio there's something that I think that something we can hope for the eternal life tadi. There's something that unknown, yes, but I think there's a seed, the embryo, that the substance, present you thing that we can see that. ah Kita sudah empat minggu habiskan ini, what is the practical importance of thinking the last things? Including the heaven, yeah. In the end, orang -orang bertanya, we should enjoy our life on this earth. On earth, that's temporal affairs, that's more practical. Tapi, the last four things is very practical because this is first we should consider, yeah, in practical order for our decision making. Seperti itu. Kalau dulu itu karena apa, I am kind of, I mean, the uh, yeah, the. older things that uh, ya yeah, pak generation X ketika itu ketika zaman zaman di Indonesia masih cukup banyak produksi film Indonesia ada namanya uh, Teguh Karya pernah filmnya Pacar Ketinggalan Kereta seperti itu yang dia menang, menang ya, Piala Citra generasi muda generasi milenial prima mungkin tidak pernah tahu film itu The point is the things that is your choice. That, if you want to jump to the train so mau ketinggalan Yeah. So things that if you want to jump to the train, Then i things that you need to make you you make house in order so you can be the things that join that the the train seperti So this question, what do I live for? How do I live my life rightly? A few ultimate goals. I think that for the beatific visions. Christian life in Christ. Also, you define judgment, purgatory, heaven, and hell. Yeah. So, in the end, kita tahu about the world we live in is often oh, great goodness. There's happiness, there's peace, there's intellectual discovery, there's something good. But it's incomplete, it's imperfect, and there's moral evils, and it all will really pass away. Pada akhirnya kehidupan kita di dunia ini cukup singkat seperti ini ya. And uh, in the end, I think that we all will die. So must fix our hearts. And one thing necessary that endure forever is peace and Christ and city of God. And Christ and the hope for eternal life that give us true stability and fortitude for our human heart. Oke, okay, saya pikir begitu dulu. Uh. Oke, okay. makasih, mau for the um, concluding points. About the four last things that we've discussed so far. Uh, before I jump to that, uh, four last things, can I have a question about uh, the pre uh, predestination? gonna um, sure. a lot of misconceptions that I know, I mean, like I had discussions with uh, my Bible study group saying, like, about the single predestination and double uh, predestinations, Um, you know, Protestant or like Calvinism, stuff like that. Um, So, i wanted to clarify with you um about this so so that other people might get the the right idea about this predestination uh when i say like single predestination means that everything um uh, uh, comes from god and then god wills us to do uh to, uh to go to heaven but god also gives us the free will as you mentioned like we can actually see oh, if it is good or bad. It's uh, to our con uh, conscience whether we want to take uh, the good uh, things or do the bad things. Um, but um, for the double uh, predestination, means that God, in the beginning, since the beginning, He has already um, uh, chosen His people that this one will go to heaven and this one will be damned. Uh, regardless of the free will, maybe like the free will is something like it's already uh, predestined yeah. by God as well, like because God is all uh, um, uh, like He knows everything basically, right? So I just want to um, clarify with you about this, um, to discuss with you about this view so that like maybe people can get the right idea. Ya, yeah, thank you Prima for the questions. Jadi ada memang pemahaman uh, dari uh, ya, uh, kelompok tertentu, uh, uh, there certain state in the different denomination atau bahas seperti itu yang mengatakan bahwa there's double predestination, both from the beginning God decide, or even they know the exact numbers, begitu ya, jumlahnya sudah ada, begitu ya, jumlahnya sudah ada dan they believe that begitu, and they believe they're only their group who will be saved, itu nah, But that's not a thing that uh, the Santo Thomas Aquinas and what Catholic Church believe seperti itu. Bahwa begini, Aquinas memang mengatakan bahwa ketika itu ada yang akan diselamatkan, ketika itu jumlahnya uh, minoritas, tapi dia tidak pernah menentukan uh, just how many will be saved, because he said only God knows. But sisi lain, dia juga tidak menafikan bahwa things that things that there's hope for things that uh, many will be saved because I think that there's two side of that. Satu sih ada predestination yang disebutkan tadi bahwa Tuhan telah membatasi jumlahnya karena dia ingin menyelamatkan sekelor saja berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu, But the hand, I think that there's I think hope for eternal life that tidak hilang begitu saja. Bahwa predestination ini tidak menafikan bahwa banyak orang tetap bisa diselamatkan karena bahwa uh, in the end, I think God is merciful. So it's you know, something not contradictory di sini bahwa kita juga percaya God is very merciful, begitu. So things that He really want us to be safe. But of course on the other hand, He also to be just. So there's two side of the coin here yang kita bisa lihat di sini. Uh, Then in the things that we cannot really know the numbers because only God, I mean who knows about that? that things that is not I think beyond our I think uh, comprehension menentukan siapa. That's the things that uh, that's why free will is important. Uh, kalau dikatakan free will itu sudah uh, dari awal sudah Tuhan menentukan jumlahnya, that's the things that violate I think the story of creation itself bahwa Tuhan menciptakan kita that's with the free will. Karena kalau dia sudah menentukan jumlahnya dari awal begitu. Uh, That who will be safe from the beginning, I think that, I think that, contrary to his nature, Karena, kalau there's no point of the free will anymore. Itu, yeah? uh, so, I think that the story of Adam and Eve that's showing that he gave us the things that the free will, I think that they didn't, he did not stop them uh, to do that. I think that, uh, didn't intervene, so he gives them freedom from the beginning, to human beings. to that's make your choice. Gitu. Lebih prima. Yeah, thank uh, can. Oh, follow up. Yang tadi bilang follow uh, uh, the, up. Uh, uh, hell is full, or heaven is empty, or the other way around, uh, I joke, uh, running around, saying, like, aduh, takut mati, gitu, uh, takut baik, gitu. Soalnya, uh, heaven is empty, bisa, <laughs> bisa mati, bisa langsung ke surga. Uh, because, like, if we, we take that kind of, like, um, understanding, we, we see heaven as a place more, that has a capacity, but, uh, you mentioned in the beginning, it's not, like that, uh, it's probably what I can get. It's just a a state, like uh, with a beatific vision that we can actually in encounter God face to face, instead of uh, a place with a certain capacity. Um, jadi yeah, it, it something that I want to mention juga gitu. Kalau Romo ada itu, bisa juga untuk yeah, okay. That's uh, thank you for this. that's the things that uh helped me to conclude tadi Bagian ketiga sebetulnya karena uh, Aquinas say about the numbers itu kan, maka dia sekarang bicara dengan numbers. Tapi the ironiesnya bahwa kita sibuk juga bicara dengan number karena kita percaya dunia yang terbatas. But in God's realm, I think there's no the numbers. He doesn't really care. Begitu poinnya bahwa uh, betul kita bisa berpikir seperti itu. But in the things that God About this beyond, that things that space for him, nanti ya. Jadi bagi dia itu space dia penting. Karena kita terlalu concern tentang space that we, we live in. Jadi makanya tertransfer juga kepada akhirnya uh, pemahaman kita tentang surga dan neraka bahwa ya ada space yang ini space yang ternyata bisa jadi surga sudah terlalu penuh atau surga juga sudah empty seperti itu ya. But things that's not the spatial space something like that. That I mean uh, the idea is that. Uh, so i think that this is why the number is i think that is kind of i mean the funny things that in that way god play with the number is a way that we also play with the numbers but for him i think that he doesn't care about i mean that numbers in that sense i think what you sum up back this organ target, but in the end it's not the space it's really face to face uh, encounter with god yeah Makasih, mau, uh, itu sekian pertanyaan dari saya sejauh ini. Sebelum saya ke audiens, ini ada chat masuk dari Tante Liliana uh, ngomong mengenai yang tadi, uh, worshiping God and how we build our relationship with God. Jadi uh, Tante Liliana bilang gini, Romo sepertinya kalau Tuhan menginginkan kita untuk worship dia, uh, kok sepertinya Tuhan itu memberikan impression sebagai Tuhan itu crazy of being famous and worshiped uh, with a smiley face uh, jadi, or uh, shouldn't we actually say that we are created so that we need to be thankful for his grace and kindness okay but the clarification what's the dimension of worship begitu, ya? Uh, jadi bukan dalam artian apa, menyembah atau bersujud seperti itu. Uh, pertama, kalau kita melihat uh, the, the story of creation, cerita penciptaan itu, that God created us, I mean to worship Him. Itu that's one one thing. That but the understanding of worship is the things that uh, is a, that's a kind of a I means difference. Jadi kita tidak bisa memaknakan bahwa worship itu sebagai penyembahan seperti itu. Uh, thinks manusia memang akhirnya seakan-akan bahwa worship God because they want to get something begitu ya manusia dan tradisi kuno mengatakan gitu bahwa that I think say, I worship God give the offerings harapkan I receive something back and manusia modern juga masih sama seperti itu uh, saya bahwa I try to I mean give some promise to something to God and hoping I receive the benefits But that's not really the relationship yang ingin disebut worship God. This is the context. I think that way, the things that we, the things we, we pay what is due to God ketika itu ya. Yeah? But Karena Tuhan telah menciptakan kita. Karena that's the things that in return that we should the things that seperti Saint Ignatius say love, reverence, and worship Him. Bahwa kita akhirnya bisa mencintai Tuhan dan akhirnya that worship Him in the sense bahwa kita bisa berterima kasih kepada Tuhan terhadap apa yang kita terima. So That's why Eucharist itu I think the act of worship dalam pengertian bahwa ketika itu that's the act of thanksgiving. Eucharist is part of thanksgiving. Kita terima kasih kepada Tuhan what we receive. Then I think that in the, that's why I think there's an offering there and there's a there's a things that tentu ada bahwa pengorbanan saja kurban bahwa that's Christ Himself we give Himself. Jadi kalau Tuhan Yesus mengorbankan dirinya dengan mati di kayu salib seperti itu. Sementara dalam Ekaristi ketika itu, that's the offering that in the altar, ketika not in the cross anymore. That's the thing that says, but we, I think that give thanks to God for that. Itu konsepnya tentang worship tadi. Dan sama ketika itu di surga, ketika itu, that's the thing that we give thanks to God constantly that water given to us. That's the idea. Ya, yeah kasih mau dan terima kasih Tante Liana buat komennya. Um, kalau ada yang mau tanya lagi, dipersilahkan. Romo Susilo. Ya Pak Susilo. Itu saya saya ada pertanyaan saya sih sebenarnya, tapi sedikit komen saya mengenai pertanyaan Liliana mengenai worship. Itu contohnya begini. Matahari kan kita terima setiap hari. Tapi kita bisa ada dua sikap menerima berkah daripada matahari itu. Ya. Itu dengan ada matahari kita sebenarnya dalam agama-agama tertentu Sinar matahari yang diberikan itu diselewengkan pada keinginan-keinginan untuk memperoleh sesuatu makanya di Mesir kan ada terah segala gitu atau di surat teismah surat surat itu kemudian api atau matahari tapi sebenarnya kalau menurut saya worship itu nggak ada kaitan dengan keinginan untuk suatu kekuasaan tertentu misalnya begini kalau saya bagi saya kalau saya lihat sinar matahari itu justru bukan saya mau worship dia, worship saya dalam bentuk yang lain yaitu dalam bersyukur bahwa oh ada panas setiap hari kita bisa berjemur, pohon-pohon bertumbuh, berkembang. Nah, terus kita mengagumi sinar matahari yang bisa membuat bumi ini indah sekali. Nah, itu kalau menurut saya worship dan saya itu dalam arti berterima kasih atas berkat itu. Bukan saya terus memuja matahari seperti raja-raja di Mesir atau di PRC zaman dulu. Atau misalnya di Jepang zaman dulu kan mereka memuja matahari juga. Nah, kenapa mereka memuja matahari? Karena pemerintah saat itu diselewengkan dari perasaan berterima kasih, bersyukur atas adanya sinar matahari yang membuat dunia indah ini untuk tujuan tertentu. Makanya dia bikin idol atau dia bikin uh, liturgi atau dan sebagainya untuk memuja matahari karena ada keinginan politik tertentu. Nah itu kesatu. Ini sedikit Romo mengenai yang Liliana itu. Tapi kalau yang saya ini, pertanyaan saya, walaupun saya ada pendapat saya sendiri, saya ingin mewakili banyak teman-teman saya yang bertanya selalu mas saya. Mungkin Romo bisa bantu menjawab. Mereka bertanya, eh, terutama bahkan orang Katolik yang majoriti bertanya, apakah kalau saya mati, saya bisa ketemu lagi nggak sama istri saya atau suami saya, anak-anak saya atau orang yang saya cintai. Nah itu pertanyaan mereka. Sebab itu of them pengen ingin ketemu lagi dengan mereka yang pernah mendampingi hidupnya. Itu Romo. Apakah karena Romo kan tadi bilang bahwa di dalam di dalam apa nih surga atau neraka itu kita atau dalam pada hari jasmen terakhir kita mendapat tubuh baru atau ada dalam ini dibilang kita tidak ada lagi relasi seperti kawin atau dikawinkan gitu ya terus ada lagi yang tiga bahwa kita sebenarnya energi samping like that yang Roma bilang jadi pertanyaan yang menurut saya itu sebenarnya yang majority ditanya ke itu memang malah menurut saya sedih, apa menurut saya ada sedikit naif tapi mereka meminta jawabannya Roma ketemu tantenya, maminya, ayahnya, anaknya, dan sebagainya. Bisa nggak, Romo? Itu dijelaskan. Thank you, Romo. Oke. Okay. Uh, pertanyaan yang apa uh, uh, yang common memang ditanyakan oleh orang-orang ya. Uh, begini, kalau kita melihat apa prosesnya tadi, there's a things that uh, process proses itu Uh, there's an individual judgment, there's particular judgment dan uh, general judgment seperti itu. Jadi dia nanti dan juga apa bacaan hari ini juga Martin Indian semua semuanya akan dipisahkan seperti itu. Kita tidak tahu siapa atau siapa yang akan dipisahkan begitu dan Tuhanlah yang menentukan. Dan siapa yang kemana seperti itu ya. Uh, Jawaban saya tentu bahwa ada kemungkinan bahwa kita tidak apa bisa lagi apa bertemu dengan orang-orang yang mungkin kita ingin apa mengadakan reuni seperti itu karena destinationnya kita tidak tahu siapa akan dikirim kemana dan melalui apa judgment, God's judgment seperti itu ya. Jadi uh, kalau misalnya uh, let's say sebagai contoh misalnya Let's say my sister thinks that maybe I think that supporting abortion, seperti itu. Uh, in the end that she will be judged uh, by what she believes in this world. Then akhirnya akhirnya That's I think I may not I mean see her again. Karena that's I think she she received that is what I mean she uh what she get in the end, but her choice in this world, but um then you got misalnya Kalau uh I turned to be I mean, a terrible priest uh, karena tidak bisa menjalankan tugas saya lebih, lebih lebih berat lagi saya akhirnya karena orang sering berkata that's being a priest itu jalan ke surga ada uh, tunggu dulu saya bilang begitu kan karena kita akan semakin sulit masuk surga sebenarnya bagi seorang menjadi seorang rohaniawan Katolik seperti ini karena tanggung jawabnya semakin besar kalau saya seperti as I say that if I mean, that prima made a mistake I think that she is a lay woman that God can forgive her easily. Thanks that But for me, I think it's more difficult because I'm a priest. so uh, then, if I fail uh, in my life, itu, as a priest in my life, so saya juga, I, guess, I think I will, if I may be damned, and then my sister won't see me again, itu. So there's no reunion, in the end, I think it depends on things that what you uh, what you do on this earth. I think that consequences uh, will be there. has to Jadi, saya pikir, uh, karena begini, saya percaya sekarang. This their separation seperti itu ya, kalau misalnya sudah ada satu ke ini, bahwa Aquinas mengatakan bahwa ketika uh, the particular judgment itu, saya mungkin masih bisa melihat itu. or vice versa, my sister can still see me the other side. Gitu. I can see my sister the other side, <coughs> but after the general judgment. That I won't be able to see, I mean, that uh, see her, I mean, that or uh, she won't be able to see me anymore. There's things that final separations, but in the what's so yeah, sorry to say that. I think that in the end, I think that that's the reality. I think so, so do best of you can. I think that to help, I think that your loved one, I think that to. I think that uh, uh, get the beatific vision. Kalau tidak, ya, yeah, send, okay. <laughs> that's what we can do. Yeah, jadi, nggak ada, Romo, ya. Ketemu lagi dengan yang kita cintai di sana. Uh, Sedangkan itu sangat tidak. Ya, yeah, yeah, that's the things that... Uh, ya, yeah, tentu kalau dalam begini. Dalam the beatific vision tadi. Kalau misalnya... Pak Susilo dengan anak-anak cucunya, dia berhasil apa uh, help them begitu akhirnya hidup apa uh, yang uh, lurus dan segala macam dan setting follow God's commandment segala macam Indiana things that uh, semuanya satu keluarga ketika itu uh, get the ticket to heaven I think that tentu masih ada uh, begitu tapi that's in different context already. Yes, I think the community of saints sudah tidak Uh, semata-mata bisa satu keluarga itu, kita tuh mungkin masih bisa bersama tapi sudah konteks berbeda seperti itu ya Romo Sama ini Ma Prima saya mau tanya nih Prima ya, tadi Prima kan bilang mengenai predestination itu maksudnya dengan predestination itu determinism in, in contrast tuh free will maksudnya itu predestination oh. sama determinisme itu maksudnya sama nggak yang pengertiannya Uh, yang determinisme itu, uh, pengertiannya Om Susilo, gimana maksudnya? Mas, yang saya maksud predestination itu adalah, um, kalau kita, regardless yang salah, nih ya, uh, yang salah ya, Om, itu regardless what you do in this world. Kayak uh, itu uh, Tuhan itu sudah menentukan kamu tuh bakalan masuk surga atau masuk neraka, gitu. Maksudnya, the final fate of your soul itu uh, gimana? That is the presi Predestination yang aku bilang yang salah itu, tapi yang yang Catholic teachings uh, mm -hmm. yang di benar yang benar itu adalah Tuhan itu menginginkan kita untuk pada akhirnya masuk surga. That's the predestination which is like the the fate to um, to, to to heaven. tapi lah begitu bahasa Indonesia. Kenapa? Takdir gitu. Hehehe. Iya. Taktir tuh kayak rasanya lebih earthly ya Om ya. it, it seems like more Uh, uh, takdirnya tuh gimana gitu? Maksudnya, uh, ya, misalnya dapat rumah, itu. dia gitu kan? Kamu Tapi, ditakdirkan ini, untuk apa begitu? Uh, oh, betul. Oh, um, uh, ya, ya itu. Tapi sebenarnya saya lebih kayak ngomongnya tuh afterlife om. Jadi in a way, kalau seandainya kita sudah predestined as as a damned, so in our life in the journey of life itu bakalan Ya udah you you end uh, as a damn gitu either one of the two sins that you will do in this life karena apa Tuhan itu sebagai kayak pengukir gitu uh, cerita penulis cerita di hidup kita gitu tapi kan kalau seandainya yang destination yang heartland teachings yang ingin diutarakan adalah God gives this life uh, for us to choose gitu with the, the free will to do what is good or what is bad gitu and then God will in the end will be the judge.

Ada mengatakan in the end, there's no free will, sebut tapi determinism sendiri itu per, ada banyak cabangnya ada social determinism, segala macam seperti yeah. itu ada, ada theological determinism. that's that's okay. Sebenarnya yang disebutkan oleh Prima tadi ketika predestination ketika itu memang uh, semacam ada semacam titik taut sedikit tapi that's thing that thing that's different because predestination di in sini juga memang tidak ada apa free will akhirnya karena that's what things that God I mean from the beginnings already decide who will be saved things that tapi konsekuensinya lebih luas akhirnya so what's the point of the creation begitu kan jadi kalau memang sudah ada sebagian yang justru akan selamat jumlahnya saja seribu orang atau dua ribu orang begitu so why did God create the rest of the humanity begitu kan untuk apa akhirnya begitu that's a, that's not really a things that uh, the defeat the purpose of creation itself begitu nah, uh, so that's the things that, uh, but the things that but prima talking is about the things that how things that from the that's the that which just happens that different something from the determinism as the philosophical brands seperti itu. ya, terima kasih Romo. ya. terima kasih Ung Susilo. ah itu, um ini Romo ini ada pertanyaan lanjutan dari Tante Janakwa. Uh, tentang pertanyaan Om Susilo tadi, uh, kan? Kalau tidak salah, ada perumpamaan yang mengenai uh, single one uh, Kalau tidak salah, ada perumpamaan tentang Lazarus yang menunggu makanan sisa di depan rumah orang kaya, dan waktu keduanya meninggal, orang kaya itu melihat Lazarus di surga, dan orang kaya itu berkata, "Saya ingin mengingatkan saudara-saudara saya, dari perumahan hmm. itu kita bisa mengenali orang kita kenal." apa begitu mau? Oke perubahan Lazarus itu adalah bahwa dia ingin agar apa uh, orang agar apa uh, saudara-saudaranya masih hidup ketika diingatkan, itu ya. So I think that uh, Lazarus is a different. Oke okay. uh, orang kaya itu sudah di kehidupan berikutnya dia dihukum, kan? karena apa kesalahan kesalahan dia di dunia ini. Sementara Lazarus dia the bosom of Abraham ya. Kemudian dia ingin agar apa teman teman saudara saudaranya saudara saudaranya itu bisa diingatkan seperti itu supaya tidak mengikuti jejak dia. Itu kan yang terjadi ya. Nah jadi pertanyaannya di sini apakah that's things that uh, Lazarus itu bisa masih mengenali saudara-saudaranya. Jadi ini agak beda, kan, dari konteks bukan berarti saudara-saudaranya itu that's a thing that in the uh, afterlife, dan mereka masih hidup ketika itu, kan. Tapi begini, bahwa that's in the afterlife, I think that, apakah mereka bisa melihat uh, orang yang masih hidup seperti ini, uh, jadi kita percaya bahwa mereka, I think the communion of saints, begitu, persekutuan para kudus, itu memang bisa mendoakan kita. Itu. Maka kita juga berdoa ketika itu meminta bantuan mereka ketika itu terhadap kehidupan kita baik ketika itu untuk membantu kita menjadi orang yang lebih kudus menjadi lebih suci kita juga perlu minta bantuan mereka It's true they can pray for us seperti itu ya tapi apa konteks ini bukan berarti bahwa mereka serta merta ketika itu bisa appear in uh, in this world, but I think the point of story of Lazarus itu bukan itu maksudnya tapi pengertian bahwa there's something you can say, there's something some way that another there's still a connection begitu, tapi lebih dalam konteks I think that takes that uh, how there are things that pertama menunjukkan konsekuensi dari pilihan itu tadi uh, bahwa uh, Lazarus uh, bukan orang kaya itu sadar bahwanya that He made a mistake ketika tentu bukunya ada dia di but i think that uh, god said that was the point ketika itu bahwa uh, sudah ada there's a prophet over times but i think that uh, okay tadi gimana klarifikasi dari Jane Aqua tadi dia kasih Oh oh ya uh, tadi jelas bilang maksud saya orang kayak itu bisa mengenali Lazarus di afterlife Orang kaya itu bisa mengenali Lazarus in the afterlife ketika itu oke okay. uh, seperti saya katakan tadi, Thomas Aquinas apa mengatakan bahwa uh, the the blessed itu orang-orang yang uh, terberkati tadi itu bisa masih melihat uh, orang yang dia decide seperti itu. Bahwa misalnya kalau apa misalnya adik saya misalnya. my sister means go to heaven, and I'm them because I'm trying to be a good uh, a terrible priest She can see me the other side before the final glory, before the general judgment. That Aquinas said, Yeah, and also things that uh, the other side also can see how that, but I think that uh, there's a limitations. There's things that uh, there's two different sides, but then I think the problem is the things that. that the dam the ketika itu sudah seperti kita diskusikan minggu sebelumnya there something that a uh, tendency annihili, and uh, there's a destruction karena mereka tidak bisa me, menahan diri di situ terhadap penderitaan but in the general judgment I think that will I think will wipe out we cannot see each other anymore kalau well, konteks seperti itu memang bisa artinya kita mereka bisa melihat seperti itu but I think before the general judgment ketika itu eh uh, mau kalau boleh saya tambahkan eh uh, sebenarnya saya ingin tahu pendapatnya Romo mengenai Love One ini. Um, ini mengenai um, uh, kan ini pertanyaan tentang masalah angel juga. Jadi uh, itu mengingatkan saya tentang Chaplet of St Michael gitu, you know, the archangel uh, Michael. Hmm. uh kalau eh dia memberikan uh, revelation ke uh, salah satu suster Carmel Carmelite namanya uh, suster Antonia siapa gitu lupa. Itu dia mengatakan, uh, one of his promises and like after uh, uh that um I will say like they uh, the death right will be accompanied by all the angels and will be with all their loved ones and relatives freed from purgatory there's this kind of like Loved one, here a terms that means that it still exists, um, it, it's just uh, made me think of this kind of uh, promise yang uh, Archangel C. Michael gave to us. Okay, yeah, baik saya tanggapi begini. The concept of the loved ones, seperti itu kan, uh, seperti saya jelaskan tadi friendship sebetulnya. bahwa kita hanya bisa berteman dengan orang yang kita sukai di dunia ini bahwa things that are with our family begitu kan where we cling to our families seperti itu karena that's our uh, closest need of the our loved one. Uh, tetapi bahwa our loved one itu not thing limited to our things that uh, circle of our things that uh, family but circle of friends. that the love one i think that also that could be extended more than that itu idenya sebetulnya bahwa a uh, tentu ada masih ada ada the idea of love one we can see that but things that being expanded the horizons bisa katakan kan ada communion of friendship tadi uh, communion of saints that is the friendship in heaven that based on happiness jadi meskipun you don't have the blood relationships with I mean that persons I think that but I think that he can be your loved one I think that uh, in the afterlife and that's one I think that because in the end I think that what I think that yang menyatukan kita semua adalah I think that in the end we can part of together community of saints that tidak hanya blood relative anymore kecenderungannya memang kita ingin hanya bersama-sama dekat our loved one dalam konteks yang lebih sempit yaitu saudara-saudara kita pacar atau suami istri, seperti itu, bapak ibu, dan juga teman-teman dekat kita. But the that, um, even that you may not like that person, but if he or she, that's the thing also, call to the place of, I mean, the community of saints, that she or she will be your loved one also. Itu dalam konteksnya. Jadi, that's something beyond the beyond uh, what we like anymore. Jadi, meskipun, maksudnya, uh, kita tidak suka pada orang di dunia, tapi kalau dia juga Akhirnya juga ada kesempatan, dan kita juga setelah mulai proses purification, dan that he or she will be our love one also. Iya, yeah. oke, okay, mohon makasih. Uh, ini uh, ada pertanyaan dari Tante Hera. Um, waktu kita meninggal, bagaimana kita tahu kalau kita tuh sebenarnya ada di api penyucian atau neraka? Mau kan sama-sama di dalam api? Uh, oke. Okay. Uh, jadi ini pertanyaannya uh, dalam the api begitu. Jadi ini yang seperti saya katakan dalam penjelasan minggu kemarin itu I think that uh, Indiana things that uh, uh, part of things that uh, happiness say. Karena kalau kita apa tidak tahan seperti itu kan? That's, I think, part of problem in hell is that they they choose to destruct themselves. Is the things that uh, they will destroy rather than menderita dalam apa uh, dibakar seperti itu ya. Tapi kalau kita melihat konsep yang tadi sebetulnya dalam beatific vision itu api penyucian itu seperti saya jelaskan tadi konsepnya itu lebih kepada our eyes were blocked ketika jadi kita tidak bisa karena tadi kan beatific itu kita bisa melihat God is face to face, gitu ya. But in the process of penyucian itu, but I think that the energy tadi yang dijelaskan oleh para bapak-bapak gereja seperti itu mengatakan karena unapproachable kita tidak bisa melihat tadi dengan jelas karena seperti tadi Pak Susilo bilang matahari kita tidak bisa melihat matahari dengan jelas begitu kan karena that's so bright begitu ya and in some ways sering itu menghalangi pemikiran kita tadi seperti itu tapi dengan seiringnya waktu kita bisa perlahan-lahan akhirnya uh, terbuka matanya. Jadi proses puncian itu juga bisa kita tafsirkan seperti itu. Bukan semata-mata akhirnya terbakar tadi itu uh, yang sama dengan neraka begitu ya. Jadi itu pertama. Lalu yang uh, kedua bahwa uh, kita juga bisa tahu bahwa uh, itu harus berbeda karena tadi Purgatory kita percaya bahwa itu bisa diringankan dengan doa tadi. Bahwa things that uh, the hell fire hurts is eternal. But I think if you can see the progressions in the process, jadi bahwa dengan orang-orang yang kita cintai mendoakan kita ketika seperti itu that's a things that you can see the gradation begitu kan. Jadi ada penurunan seperti jadi itu bisa kelihatan bedanya. Begitu bahwa oke okay, hari ini mungkin there's a certain degree but i think there's a progression and so things that you can see that while well, that in the hell is more eternal seperti itu. uh uh i see more than uh, any other follow-up the uh, point of clarification as well being tanyakan sama Tante elisa Itu kayak. a uh, Uh, kalau Romo bilang kayak gitu kan ya, bagi saya itu Purgatory itu only us and God. Sorry, ini dari Prima. Maksudnya untuk um, rephrase, maksudnya Tante Elisa kayak Purgatory itu only us and God, sedangkan Hell itu consists only evil. Is that right? Oh, uh, yes, and no know. Uh, dapet begini ya, bahwa in Hell is also things that A group of people who are uh, things that chose to of uh, uh, being them and go there. So There's things that yeah, that's the power evil. Yes, Tapi, you got those things that you uh those who go to hell, they won't be lonely either because they have the company there. Point Um so, uh yeah, I think that they have a group, I think of people that who will be there. So this uh that's why I don't think that hell will be empty. And you won't be lonely there. Things that if I think in the end, that's a means that you choose. A means that your life, and then you being uh, condemned to hell. Things that you won't be lonely there. And that's the point. <laughs> nah, you know, uh, a, a nice segue for the next question from Ramo Romo, if Lucifer is a fallen angel, so that means like it's uh, uh they devil, Satan, or anything. Hmm. Jadi siapakah roh jahat itu, Moh, gitu? Apa yang bisa menggoda manusia untuk berbuat jahat juga? Terus um, apakah penampakan malaikat di masa sekarang sebenarnya ada, tapi tidak tertulis seperti yang tertulis di Bible? Terima kasih, Moh. Oke, ini ada dua pertanyaan ya. E, dua pertanyaan berbeda. Pertanyaan yang kedua itu tentang penampakan malaikat di masa sekarang abad 21 begitu ya sementara pertanyaan yang pertama itu apa bedanya apa Lucifer dengan roh jahat begitu ya uh, ya yeah. yeah. okay. uh, jadi uh, pertama begini abad uh, Lucifer thinks that the, basically uh, historically he's the angel of light ya yeah? the Lucifer nama dia sendiri itu mengatakan sebenarnya dia nama dia berarti dia the angel of light dia menguasai the light uh, but then I think that he chose the darkness ya yeah? Uh, the Lucifer has his own army ketika itu ya yeah? Lucifer has his own army and then they use the things that uh, many uh, uh, strategies tentunya ketika itu bahwa uh, he was defeated by the uh, Saint Michael ketika dia tadi disebut oleh Prima then i think that he was spanish i think that uh, from heaven but he has i mean some followers ah, but um, what evil i think gini, about lucifer and his army he taught him to talk to us try to distract because the, the essence is destruction gitu but the, the even they they can i mean distract themselves Bagaimana caranya seperti itu? That's a thing. different tactic and strategy bisa dia pakai tentu untuk uh, me, apa, mempengaruhi kita. Jadi gitu ya, bahwa pengertian roh jahat itu manifestasinya bisa macam-macam. Ketika -macam. gitu ya, bahwa bukan hanya dalam pengertian the something uh, black atau apa atau seperti raksasa atau apa seperti itu yang kegelapan seperti itu. No, I think that because Lucifer, I think that use different tactic and strategy. I think that try to distract us. I think as lead us destruction. Caranya bisa macam-macam. Roh jahat ini bukan hanya diartikan sesuatu yang apa darkness apa seperti itu. No, no. they he pretend to be light seperti itu. Atau apa dalam cara yang berbeda-beda untuk ketika itu ya, Pak. And sometimes he try to convince us that they didn't exist anymore. Itu juga. Salah satu caranya paling baik, strategi paling baik untuk meyakinkan manusia bahwa mereka tidak tidak ada sebetulnya. Uh, the, uh, caranya bisa macam dia juga bisa disguise in light seperti itu, bisa disguise dalam apa bentuk yang apa cahaya terang segala macam untuk meyakinkan kita. But in the end that uh, we should I means that look at that, what is behind that. Seperti kalau Santo Ignatius mengatakan you have to look at what is I means that kamu you gonna see the tail. But see what is it the tale of the dragon or what ketika itu kan jadi itulah yang sering dikatakan oleh eh uh, digunakan oleh Lucifer dan eh uh, his I mean uh, his company untuk apa to attempts uh, to distract I mean human being lead us to destruction dengan cara yang berbeda-beda Uh, ketika itu ya yeah? uh, uh, different different things or things that the the pressure ketika itu misalnya yang dia berikan itu there's some, not nothing really light atau something something even good Orang percaya bukan I do this good, tapi sebenarnya ada something behind that, Richie, really distracting seperti itu. Ah, yang kedua itu uh, the angels ketika itu ya uh, in the 21st century. Uh, saya pikir begini, jawabannya itu bahwa uh, the presence of angels atau malaikat-malaikat yang mendampingi kita pada abad 21 seperti ini, saya pikir uh, kita sering melupakan itu dalam artian, uh, "Oke, okay. many things, many good things happen in this world also." Bahwa dunia ini merupakan hal yang uh, jelek, itu itu kadang ada pandangan seperti itu, But ya yeah, tentu ada keterbatasan. But many good things happen ketika itu, ya. Uh, let's say that. Uh, This is before COVID 19, uh, we can say that how many we forget about how many times there are things that there's a safe landing, or unlike there's a safe landing in this world. East West Coast, San Jose, Los Angeles, that we can you have safe landing. But you sometimes we we don't be grateful with that and we do that as a human being, but sometimes we cannot really see that okay, there's also angel of God in the fall in that. Or I think that uh you believe that things that you drive safely, I think that from uh pleasant to here, I think that really I think that this angel of God with you i to God. We tend not to see that. I think, but if you believe that also you believe that this angel with you, or also different kind of angels that, There's always be with you that in different capacity yang oleh kita. Jadi, uh, similarly, I think kita sering bertanya, apakah tidak ada miracle? Miracle lagi di uh, dunia ini seperti itu ya? Uh, but sometimes we often to forget. I think the small things that we do is miracle. Misalnya, kalau uh, walking ketika itu berjalan, uh, walking is miracle ketika kita lupa bahwa uh berapa bulan yang lalu saya cepat cedera baru mulai lockdown seperti itu sedikit karena ada sesuatu yang saya run on treadmill. I can feel that how that when you cannot walk that walking is miracle seperti itu. Jadi the presence of angels I think that uh, not far away in our life that we often forget not to notice it. Of course meskipun different tentu dengan pengalaman Virgin Mary dan sebagainya seperti itu atau uh, that that only rare but in daily life I think that We often those that overlook that tidak bisa melihat itu things that uh... oh oke okay, mau uh, kalau boleh saya tambahkan lagi mengenai ini um, because uh, I think we had this discussion as well about the guardian angels and the number of angels who always hmm. accompany us and stuff like that um, I think ya yeah, cuma mau nyebutin itu aja romo kayak misalnya even though kayak even uh, some like guardian angels are not uh, mentioned too mm. many times in the bible but um, we do have the face of the guardian angels and catholic uh, ch church also like have like commemorates uh, the guardian angels as well yeah. yeah i just want to i just wanted to uh, add something if you have any anything else to add to that as well well i think that even tonight i think that i i think i believe that angel is present among us that Terhadap ini, think that, uh, things that things present here, or so in marriage life, itu, Do you believe that the things that the Archangel can also present and help you in your marriage life, seperti itu? Uh, how? You did, how simple saja seperti itu yeah? Or the fact I think that uh, uh, some marriage I think may even things survive because God' grace and things that the angel who help you ketika itu. Yeah, Thank you, Romo. Pertanyaan lagi dari Tante Jenakwa. Bagi orang Kristen yang ya non uh, other denominations lah ya, moh, uh, pokoknya bukan Katolik. Uh, mereka tidak percaya purgatori. Mereka percaya saat mereka dibaptis sudah menjadi garansi mereka masuk ke surga, gitu kan. Uh, so when we are pushed for an answer, uh, uh, kayak tanya, what is our best answer kalau kita didesak dengan pertanyaan Kenapa sih kalian percaya purgatory? Nah itu gimana loh? Oke, okay, uh, pertama uh, kalau kita mau berargu secara apa, bible, uh, orang uh, denominasi, denominasi lain itu tidak percaya kepada biblical based on purgatory karena buku-buku yang jadikan Uh, pegangan orang Katolik tentang purgatory itu yang ditolak oleh Martin Luther. Gitu, ya. kitab diotorukanunika segala macam itu yang banyak cerita tentang purgatory itu justru ditolak oleh Luther. Jadi itu agak susah. Jadi jangan uh, kalau mau argumennya secara itu itu you, you going any not going anywhere karena mereka tidak percaya kepada uh, kitab-kitab diotorukanunika itu segala macam ya. Uh, begini, kalau mereka mengatakan bahwa sudah uh, dibaptis dan sudah apa Yesus sudah menebus kita, that's guarantee. Seperti kita akan ke surga. Masalahnya begini, kalau sempat kita harus memang harus berdiskusi. Seperti saya katakan saya kurang suka berdebat karena berdebat itu selalu emosi, menyebabkan berdua belah pihak emosional begitu ya. Tapi kalau kita mau berdiskusi dalam konteks for education begitu ya, education purpose, oke lah. Pertanyaan begini. Baptism, that one thing. And God, I mean, Jesus die on the cross is one thing. Yeah. Tetapi dengan kematian Yesus di kayu salib, setelah dia mati, begitu, life is moving on. Sama juga baptism, life is moving on. We growing up, seperti itu. We are things that uh, make sense. Jadi, perubahannya begini. Bahwa ketika Yesus apa atau pembaptisan seperti itu you were clean seperti kalian ke apa dokter gigi mulutnya dibersihkan that you clean your 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 teeth was clean segala macam sorry. but i think it's over the course of the years that kita berbuat dosa seperti itu sama juga dengan akhirnya gigi kita yang juga akhirnya atau mulut kita yang karena makan terus segala macam atau tidak membersihkan kurang baik seperti itu. saya I think that's, You you have a cavity sekarang gigi segala macam seperti itu and you need to uh, things that keep taking care of your teeth sama juga dengan kita that's we need to cleanse our I main state uh, uh, souls and uh, things that why things segala macam seperti itu kita harus terus but because we commit sins all the time begitu karena that's the things that uh, bukan berarti karena sudah Yesus sudah mati di kayu salib sudah saya berdosa sudah dibaptis I can do whatever I want begitu in the end I will be safe No, because I think sama seperti uh, tadi, itu tadi, tentu bahwa ya, kalau misalnya you didn't take care yourself physically, then I think that in the end, I think that uh, kamu juga tidak bisa mengatakan bahwa that you always fit begitu, because sama juga, tapi itu bahwa kondisi mulut dan gigi tadi seperti itu, in the end that our soul is so we can be tainted karena. Kemarahan segala macam, karena because that's the fall, ketika that's the fall, of the process of the uh, itu ya bahwa just believe be things that two two different things bahwa things that we will be cleansed, that baptisms, but things that life is move on, that's and they not be cleansed after that. maka itu kita perlu selalu, kalau kita memang percaya pada pengakuan dosa, tapi mereka tidak percaya ya, tapi malah tidak, mereka juga tahu bahwa dengan dosa segala macam mereka juga bisa berbuat dosa dan perlu juga pengampunan pada Tuhan. Ya uh, oke okay, well, mau ini uh, pertanyaannya uh, ada follow up dari tante Jana kok mengenai ini. Jadi uh, purgatori itu bukan hanya untuk orang Katolik uh, karena dalam doa communion, we pray remember Lord your servant and all gathered here whose faith and whose capital faith and devotion is capitalized are known to you for them we offer you the sacrifices of praise itu. So, 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 jadi buat Uh, pertanyaannya bahwa yang ke purgatori Bukannya orang katolik Begitu mm -mm. Karena Apakah itu benar? Karena dalam doa Sebelum komunian We pray, kan Remember Lord your servant And all gathered here Whose faith And devotion Which is like capitalized Are known to you For them We offer you The sacrifices Of praise Oke okay. uh, Pertama begini Tadi bahwa uh, One of the criteria of judgment, I think, is, is this thing that, that you believe in Jesus Christ, yeah? And I think that all that the faith that, the, that derive from that, from that belief, ketika itu, yeah? Uh, jadi, pertanyaan berikutnya, ketika itu, how I think that uh, if I think that you uh, don't believe in Jesus Christ, yeah? well, I think that we believe that that's our, that's our, Uh, convictions bahwa uh, sebenarnya begini, saya, tadi saya belum sempat menjawab semuanya bahwa mengapa kemudian ada purgatory, tadi, kan saya mencoba menjelaskan tadi dengan persoal, uh, analogi seperti itu, analogi misalnya "that's a clean your teeth", begitu ya, bahwa kemudian setelah kita meninggal, itu uh, orang sering percaya things that, that will go straight to heaven. Nah, uh, that's most many uh, things that our Protestant brothers and sisters believe in that. Tapi kalau kita tadi uh, mengatakan begitu bahwa I think there's still time, I uh, think that we need to uh, take care everything. Karena because human life very complex seperti itu ya. Bahwa things that uh, uh, they can have confidence. Uh, tapi uh, kita ketika itu mengatakan bukan karena kita tidak confident sebetulnya, gitu, tapi karena kita percaya bahwa we all sinners. Gitu ya. That's something make a difference. Things that We believe we all sinners. that something we still need forgiveness from God. And God is merciful ketika itu. Dan maka dia beri kita kesempatan untuk purgatory tadi ya. Nah, itu jadi apa the line of reasoningnya, the chain of argumentnya. Kemudian pertanyaannya ketika itu bagi orang yang tidak percaya pada Kristus bagaimana? Well kan? kita percaya bahwa things uh, Christ is the way and the truth and the life ketika dia. Bahwa jalan itu adalah melalui Kristus ketika itu. Uh, ini memang kelihatannya sangat apa? That's things that uh, uh, harsh in some way, but the things that that's the things that uh, that's what given to us bahwa kemudian God is the things that the, the way, Christ is the way bagi orang-orang yang memilih untuk tidak percaya kepada Kristus seperti itu, I things that they make their choice begitu ya, uh, they make their choice. Uh, So I think that I think that we, eaten a I think that uh, we have the I means that uh, uh, the privilege. We have the privilege. Uh So I think that does make a difference. I think that because things we choose to believe in Christ. I think sama juga akhirnya bahwa uh, begini lah analogi yang uh, gampang saja bahwa I think that if you uh choose, the think that. Uh, uh to invest in something and then you can uh, things that uh, uh get something uh and then buy i think so property in that area because the things that i think that you privilege you get to live there some orang di no i think they didn't have a chance to do that uh that's i think their choice and their failure that's that's uh same way that you can say that i think that that's things that the basic things uh so things that make it different. I put it like that. Uh, okay, follow up. Tadi gimana? Tadi Elisa Catholic Ah yeah, Christ, I am the, the the way, the truth, and the life, mm. right? I want to underline Christ here, from yeah. Protestant and other denomination they believe in Christ. Mm. not necessarily Catholic teachings. So. kan pertanyaan ini juga Tanda Elisa sebenarnya nanya kan bagaimana dengan orang-orang bukan Katolik apakah mereka tidak ada chance ke heaven and I want to piggyback on that apalagi Romo bilang tadi Christ right underlined uh, is the way through and life nah, sedangkan teman-teman uh, kita juga Protestan dan sebagainya atau any other denominations gitu kan. No? Uh, uh, itu mereka juga percaya dengan Christ, it's maybe not necessarily Catholic teaching. So, uh, maybe you can you can clarify more, okay? So, we say we believe in Christ, and also uh, things that the, the faith is given, uh, things that through uh, things that uh, the apostle and his uh, uh, successions of uh, apostolic successions, Bahwa we are uh, things that as Catholics that believe, I think this is um, beginning, bahwa ini kedengarannya harsh, tapi with the claim of exclusivity, this I think that not only in us, I think in different religions, they also have the claim of ex exclusivity. Bahwa mereka percaya, that's I think their way, begitu ya. Uh, and I think that there's nothing wrong, I think that we claim the exclusive, bahwa we, I think that I believe the Catholic Church is the truth. But dalam creed kita ketika itu bahwa aku percayakanlah Bapak segala macam itu kemudian I believe in Holy Catholic Church begitu kan why because this is the church founded by Christ ketika itu not the church founded by Henry the ketika itu ya yeah? or the church founded by Martin Luther so we believe that the church is founded by Jesus Christ himself which is the Catholic Church tentu kemudian orang-orang Non Katolik itu berusaha menafsirkan itu bahwa mengatakan oh itu Holy Catholic Church itu maksudnya bukan Gereja uh, Roman Katolik kata dia. tapi maksudnya itu bersifat universal things that okay that you can argue that way tetapi uh, that you cannot deny that what happened things from the beginning of the Christ founded the church until uh, things that uh, uh, Martin Luther I means that began to split from Catholic Church. From that period, I think this I think that and uh, one church ketika itu. That's I think that we're church we believe in and we part of that church. Jadi intinya uh, bukan katolik masih tetap bisa masuk surga, mo. Jadi bukan katolik maksudnya eh uh, uh, yeah. I mean um, Kalau tidak ada, kalau bukan dengan orang-orang katolik itu, apakah mereka tidak ada chance ke heaven? Uh, begini, saya katakan seperti saya katakan tadi bahwa uh, maksud kamu itu baik orang agama lain maupun denominasi lain ya? Uh, uh, ini mungkin uh, nggak tahu sih Romo, ini, ini pertanyaan dari Tante Elisa, kalau Tante Elisa bisa clarify. Uh, pokoknya Tante Elisa bilang di chat bagaimana dengan orang-orang bukan katolik. Maybe it's not exclusive to kayak Protestan atau denominasi, tapi other non-Catholic, apakah mereka tidak ada chance ke heaven? Oke, okay. bahwa pernah begini. Uh, second apa? Uh, second uh, ada juga tanya itu uh, chat muncul. Oh, oh ini ini uh, pertanyaan comment um, uh, dari Tante Liliana. Uh, uh, Tante bilang ini teachingnya Yesus kan to love God and one another. uh dulu kan ada Katolik, adanya it's eh, just jesus teaching which is to love god and one another there's no religion basically more okay just got like yeah ito. okay but i think that we, have, we forget that i think that there's one thing but on the other side i think that jesus also tell peter i think that upon this rock i build my church But upon this rock i build my church and that's i think that the key of succession is that through peter as i think that they I mean that the I mean, the first I means that uh, figure of Christ. Bahwa Yesus mengatakan itu kepada Yesus, uh, kepada Petrus ketika itu. Dan bahwa that's what we believe. There's apostolic of successions from there on. From the apostle, orang-orang dipilih oleh Yesus. Kemudian orang berikutnya melalui para bishop dan sebagainya seperti itu. There's a line of successions seperti itu. Teruskan. That's we trace back from the apostles. That's why I think the church of Jesus Christ, bisa katakan tadi. Uh, bahwa, Yesus itu mendirikan gereja. Itu maksudnya begitu, bahwa berlanjut kemudian uh, pada masanya, ketika Petrus dan teman-temannya, dan Paulus baru kemudian, mereka mulai menamakan dirinya Kristen. Pada awalnya, mereka tentu masih menganggap dirinya itu bagian dari part of Jewish, I mean uh, the Jews. Begitu, tapi kemudian hanya mereka memisahkan diri, dan mereka they call themselves Christian, pengikut Yesus. Begitu ya. That's the things that the beginning of the seed of the church, that was founded by Jesus Christ, melalui orang-orang generasi pertama seperti dan terus sampai sekarang seperti ini. That's the things that make a difference bahwa Jesus Himself said it is upon this rock I build my church. Ya? Nah, kalau kalian lihat, itu terjemahannya di Bible-nya orang-orang, apa uh, teman, saudara-saudara kita yang di seberang, begitu beda dia tidak mau menggunakan kata-kata upon this rock build my church. Dia menggunakan istilah yang lain, begitu. Nah, mengapa? Karena they don't want to uh, see that bahwa this is a thing that Christ who really everything's founded this church, begitu. Uh, but there's the big difference between the church founded by Martin Luther and Henry VIII in the end. Nah, kemudian kembali pertanyaan mendasar tadi, apakah akhirnya uh, Orang-orang Pertama, saya mengatakan bahwa it's not upon us to decide, but let God Himself who will decide. Ya? Karena Tuhannya yang paling tahu. Uh, apakah, apakah sekarang ini there's a bit Netflix the seasons everybody busy talk about the crown uh, with uh, Lady Diana segala macam. Apakah Lady Diana is go to heavens that I don't know and we don't know. It is only God uh, who knows. God will decide. Begitukan. Uh, but what we know these are things that we have the privilege because we are part of the means that uh, christ uh, the, the church is christ founded begitu. Sementara orang lain, they don't have that privilege like us ketika itu. that's that's their choice that's what we live in bukan mengatakan uh, things that there's no they don't have the privilege like us because i think we uh, this is the way that we choose to be part of this uh, christ so uh, things that meskipun, the our body of I mean memberships that's more semua orang Catholic, you juga guarantee you go to heaven. Begitu. if you baptize Catholic but you committed mortal sin in the end that you uh, you won't have a chance. Begitu yeah? So being Catholic itself is not really a guarantee. Karena if you choose, I mean, instead to defy the Church teaching in the end, I think that no God will say that I don't know you. Begitu yeah? Oke, okay, wah well, ini soalnya um, ada juga um, uh, komen dari tante Liliana sama tante Jenna. it's just to, to say like uh, yang mereka uh, uh, think itu uh, kalau orang percaya dengan like, uh, Jesus teaching to love God uh, and another gitu, um, itu bisa masuk surga gitu loh. Jadi kayak with faith and devotion it already represent like um, kayak, uh, to love God and another, jadi itu um, bisa masuk surga. gitu Oke, okay, begini, saya katakan uh, again in the end we don't know, ya. Jadi we cannot sure. Begini, tapi saya katakan mengapa ada privilege? Ya? Uh, they don't have the privilege. Saya katakan itu membedakan. Lalu yang kedua, uh, they do the good things tadi lebih. Ke, jadi begini, bahwa tadi ke pertanyaan dua, bahwa Baptisms itu penting. Baptisme membantu kita, tapi mereka juga tidak ada baptism Sementara mereka lebih mengandalkan their own effort, begitu kan? Bahwa dia berbuat baik segala macam, that's their own effort, but there's no the other side. That for us, there's something complete in us, that why we have privilege, karena kita punya the grace of baptisms, but also things that we do something good based on the precept of Christ. I think there's two things in us. On the other hand, for them, they lack the baptism the grace of baptism. Only their strength, so that's why I said that, like that infused virtue, faith, hope, and love How do we live a good life that will help us get the highway to heaven? It's like, that's I think we have privilege. We have the highway. If we really good to do that but they I think they may still go there but not through the highway put it like that I think yeah yeah but who knows I think that who will who but because they don't have the uh, privilege to go to highway like us because they just do their own effort just through the I think that uh Jalan Biasa saja seperti itu that's the things that make a difference most important thing I said okay the truth is you need to have the catholic mind I said you can simply claim you have your faith Dia bisa selamat karena if didn't do the precept. Sementara memang betul orang-orang yang tidak dibaptis itu atau yang tidak dibaptis, oleh seperti C.S. Lewis, ya. Yeah. C.S. Lewis he never baptized as a man, said, Catholic, uh, he's, he's not Catholic, or he baptized Christian ketika itu, but his mind is really Catholic, begitu ya. Yeah. Also, I think that he he have a chance ketika itu saya mengatakan, tapi in the end I cannot decide, it. God decide. But based my human calculation, saya mengatakan he has the Catholic mind ketika itu, meskipun dia tidak pernah jadi anggota uh, gereja Katolik ketika itu. Iya, uh, ingatkan kayak hari ini Christ the King, uh, Christ hmm. is the King, and the R final. ya, Roma, Itu kalau saya dengerin yang dibicarakan baru-baru ini, jadi saya lihat bahwa mengenai purgatory dan sebagainya itu kalau menurut saya proses sejak kejatuhan manusia itu kan manusia jatuh ke dalam dosa nah kejatuhan manusia itu itu saya teringat apa yang Thomas Aquino bilang exitus reditus jadi yang pertama kita keluar daripada Tuhan dan pada akhirnya kita kembali kepada Tuhan dan perjalanan daripada exitus ke reditus itu adalah perjalanan yang panjang bahkan it takes billions of years kalau kita pakai teori Big Bang dan sebagainya, tapi kita lupakan itu. Nah, justru itu, kalau menurut saya prosesnya itu supaya kita menjadi layak untuk bersatu kembali dengan Tuhan, walaupun prosesnya itu panjang. Walaupun kita di dunia ini baru 200.000 ribu tahun. Dari uh, billions of years, kita manusia ini baru 200, 200 ribu tahun, homo sapiens ini. Tetapi kita sudah merusak dunia sedemikian dahsyatnya sudah merusak dunia, sudah memakan energi, resources itu almost 50%. tuhan 200 years. Sedangkan dulu ribuan tahun itu, miliaran tahun yang lalu itu tidak ada persoalan. Nah, jadi yang penting di sini kalau menurut saya adalah proses purification, not perfection. Jadi purification. Nah, sekarang bagaimana kita purify ourselves? Itu cuma ada dua kalau yang menurut yang tadi Kristen yang lain itu kita harus melalui percaya. Kalau menurut saya nggak begitu. Tadi Romo kan bilang percaya nggak cukup mesti ada tindakan yang nyata yang kelihatan. Nah jadi proses purification ini terjadi kita di dunia ini bukan di mana-mana. Jadi dunia ini kalau kayak orang Jawa bilang kawah candra di muka untuk manusia menyempurnakan dirinya bukan di mana-mana di sini in this world, in their life. Nah, setelah meninggal, itu persoalan yang tadi Romo bilang, surat neraka, itu menurut saya uh, bisa dipikirkan selanjutnya. Tapi kelebihan Katolik itu dalam proses purification, selain di dalam dunia ini, kita juga ada yang disebut purgatory. Itu kelebihan Katolik dibandingkan yang lain. Di purgatory itu adalah kesempatan juga untuk mempurify diri kita. Sampai kita menunggu kepada pengadilan yang terakhir. Nah, proses purification ini yang tadi Romo bilang adalah in lebih bersifat individu, lebih bersifat individu. Dia, kalau di uh, purgatory, itu lebih, -lebih bersifat komunal. persatuan, orang-orang kudus. Nah, setelah saat itu, setelah kita purify ourselves through the work or through the purgatory, itu baru adalah pengadilan terakhir. Apa kita layak nggak diterima oleh Tuhan? Exitus rendus kembali pada Tuhan. Kalau kita belum sempurna, belum puri, belum purify, itu syaratnya nggak bisa. Jadi kalau menurut saya, kenapa saya harus teratur Karena kita dikasih suatu tempat lain, gitu, untuk ma, walaupun kita sudah meninggal, kita dikasih suatu kesempatan lagi untuk mempurify diri kita sendiri. Itu ramo. Oke, terima kasih Pak Susilo atas penjelasannya yang juga membantu ini. Tapi bahwa pengertiannya begini bahwa Exitus itu Uh, that's I mean, coming from God and return to God itu kan semuanya yeah. dikatakan itu bahwa uh, Thomas Aquinas prinsipnya seperti itu is coming from Eden the Garden of Eden begitu kembalinya juga akan ke sana yeah. dalam proses ini semua ketika itu banyak kejala kesalahan kesalahan karena mulai dari Eden juga manusia jatuh ke dalam dosa dan dalam proses ini, tapi selalu ada rahmat Tuhan yang membersihkan. Itu sehingga akhirnya kita juga bisa kembali ke Taman Firdaus tadi, dan mm -hmm. manusia selalu bisa mencoba, selalu ingin kembali ke sana. Cuma akhirnya, semua orang ingin kembali, banyak cari cara yang mau oh, cara pintas, segala macam seperti itu. Uh, akhirnya, tentang cara-cara ini dengan harapan ingin kembali, atau makanya juga mencoba mencari kembali Taman Firdaus yang hilang itu tadi di dunia ini mm -hmm. saja semata. Begitu seproses itu tadi, semua kita ke sana. Dan intinya, bahwa God is merciful. Kita Tuhan selalu ingin menolong kita, makanya dia juga memberi kesempatan kepada kita untuk bisa tetap kembali ke sana, tapi dia juga hargai kehendak bebas kita. Ini sudah jam 7 lewat, uh, mungkin pertanyaan terakhir ya, uh, kalau masih ya. ada. It, Terima kasih, Romo. Terima ya, kasih, Om Susilo. Ini uh, just a short uh, confirmation, mau ditanyain ke uh, Romo dari Tante Lia, itu kalau orang yang di purgatori baru akan Maksudnya setelah dimurnikan didoakan akan ke heaven saat parusia ya saat Yesus datang kedua kalinya ke dunia atau saat general judgment is that statement true? Yeah. Oke. Okay. Yeah. Makasih Natalia. Um, uh, Oke. Okay. Gitu aja tuh ya. Karena sudah gitu. that's I think that's seven o five sekarang uh, yeah. kita. Uh, Masih ada, uh, this your last comment, Prima. Thank you for your help. ya yeah. uh, uh, you Thank you. Yeah. Thank you, more for, uh, thank you for Waktu and Tante Mayo Omakem uh, untuk uh, this opportunity. Um, Kalau ada last comments dari dari Tante Mayo atau Omakem? Ada, uh, bukan komen ya. Jadi pengumuman aja. Um. Jadi uh, hari ini uh, untuk Iman berpikir uh, session terakhir untuk sessionnya Romo Hendri. Ber session berikutnya itu uh, jadi kita skip minggu depan uh, sab apa minggu depan itu weekendnya uh, Thanksgiving. Kita mulai lagi 6 Desember uh, dengan sesi baru uh, tema baru bersama Romo Galih. Ya temanya itu sabda bahagia. Itu dari beatitudes, uh, dan uh, mungkin aku juga mau bilang, ini yang uh, kebanyakan yang hadir di sini juga hadir di um, Ignatian Spiritual Exercise. So, itu juga mulainya um, minggu depan, hari Sabtu, instead of hari Kamis, karena hari Kamis itu hari Persis Thanksgiving. Uh, tapi kita nggak bisa skip karena ini terus retret -ret hari. Uh, jadi kita pindah ke hari Sabtu setelah hari Sabtu itu kita kembali ke hari Kamis tapi juga ada dua hari Kamis yang uh, terjadi apa uh, jatuh di weekendnya Christmas and New Year jadi kita pindah juga ke hari Sabtu um, begitu saja dan paling baik tolong cek jadwalnya kembali di WKICU website kalau bingung sebelum itu terima kasih Romo terima kasih Prima terima kasih yang di belakang layar juga dan especially terima kasih yang datang pada hari ini terima kasih Prima ya uh, sebagai penutup saya ucapkan terima kasih juga semuanya uh, uh, waktu berapa yang lalu sebetulnya uh, ketika bulan Agustus atau Juli itu saya seperti mengatakan sudah mungkin Iman berpikir saya terakhir bersama BKCU karena sudah tegaskan di tempat yang baru. Cuma karena situasinya tidak mengizinkan situasi coronavirus segala macam dan juga situasi surat imigrasi saya sehingga saya masih tertahan dan saya sama di sini. Mungkin ini juga Iman yang berpikir saya terakhir bersama BKCU. Uh, Sekalau sekiranya ya juga I will say that uh, semoga kita bertemu lagi is not goodbye but see you again in a different time uh, tapi kita percaya bahwa kita tidak bisa mungkin tidak bertemu lagi di sini masih ada kesempatan bertemu di in, in the next life because that what we believe in part of our faith that we believe in eternal life kita masih akan bertemu lagi dalam kehidupan ya untuk itu kita percaya dan kita saling mendoakan kita tutup malam ini uh, dengan uh, doa uh, penyerahan dari Santo Ignatius ketika itu. Bapak dan Putra Kudus, amin. Bila Tuhan terimalah seluruh kebebasanku, ingatanku, pikiranku, dan segenap kehendak hatiku. Bukyang milikku, engkau lah yang memberikan padamu Tuhan, Kukembalikan kembalikan semuanya milikmu. Pergunakan segenapmu, berapa cinta padamu, rahmat dan rahmatmu cukup sudah bagiku. Amin. Semoga Tuhan berkati kalian semua, Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin, terima Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Terima